الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumahnya di dalam masjid ini. Mudah-mudahan program kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini senantiasa dinaungi oleh sayap para malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mencari para penuntut-penuntut sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga memohon dan mengharapkan sepanjang majlis ini berlangsung kita sentiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, seterusnya pengerusi masjid Ustaz Muhammad Rabih bin Haji Abdullah Nazir di sini. Seterusnya para-para imam, ahli-ahli jawatan kuasa dari yang teratas sampailah yang paling bawah. Seterusnya tenaga-tenaga kerja yang berkhidmat dan berbakti untuk melancarkan program dan majlis kita pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati sekalian. Tujuan kita berkumpul pada malam ini tiada lain dan tiada bukan semata-mata untuk meniatkan dan mewakafkan diri kita pada perjuangan agama, pada perjuangan Islam, lebih-lebih lagi dakwaan yang sering kita lontarkan kepada masyarakat. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di pengakhiran zaman. Dan hari ini kita berbicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Sebelum kita melangkah dan pergi lebih jauh, alhamdulillah, syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan dan mengurniakan kepada kita dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat keimanan, kepercayaan, keyakinan dan akidah yang benar bertuhankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
bernabikan kepada sekalian para rasul dan junjungan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beragamakan kepada Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kedua ialah nikmat agama ini yang mana telah ditetapkan kepada kita peraturan demi peraturan, syariat-syariat dan juga petunjuk untuk kita melayari bahtera kehidupan kita sementara masih diberikan usia dan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dengan syariat-syariat ini jalan yang kita ikuti itu terbimbing, jalan yang kita ikut itu terpandu, agar dia tidak tersesat dan terseleweng kepada jalan-jalan yang telah disediakan oleh musuh-musuh Allah, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Bila menyebut tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, sebagai contoh ada sebuah periwayatan yang cukup masyhur, yang mana pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang sahabat, termasuklah di dalamnya sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar seperti Sahibul Ghar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Rasulullah mengucapkan satu perkataan yang membuatkan sahabat-sahabat terkejut, sahabat-sahabat teruja. Sesungguhnya aku merindukan kepada ikhwan-ikhwanku, aku merindukan kepada saudara-saudaraku. Ini adalah satu ucapan yang diberikan dan dilontarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabat beliau, yang menyebabkan suasana tenang dan hening seketika, seolah-olah masing-masing diam membantu memikirkan sesuatu di sebalik hikmah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan yang lebih mengejutkan, ini adalah ucapan yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana seorang sahabat yang setia dan sesedekat Abu Bakar boleh terkejut dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh baginda ini? Lalu dengan sebuah senyuman, Abu Bakar memecahkan suasana keheningan tersebut dengan bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah kami ini saudara-saudara kamu wahai Rasulullah?" Kenapa soalan ini keluar dan muncul daripada mulut Abu Bakar? Sebab kenyataan Nabi tadi, aku merindukan ikhwan-ikhwanku, aku merindukan saudara-saudaraku, lantas daripada perkataan ini keluarnya persoalan, keluarnya pertanyaan, bukankah kami ini saudara-saudara kamu wahai Rasulullah? Tidak sekali-kali wahai Abu Bakar, sesungguhnya kamu semua adalah sahabat-sahabatku, bukannya saudara-saudaraku. Lalu bila ini diberitakan oleh Rasulullah, ada salah seorang sahabat lain mencelah, "Bukankah kami ini ikhwanmu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini juga adalah saudaramu wahai Rasulullah?" Tidak. Tetapi mereka adalah yang dimaksudkan manusia-manusia yang akan datang setelah kewafatanku. Ini menunjukkan kepada kita satu umat yang amat-amat dirindui oleh Rasulullah adalah umat yang akan keluar, umat yang akan wujud, umat yang akan muncul setelah pemergian. Dengan kata lain, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Walaupun mereka datang di kemudian hari setelah kewafatanku, tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepadaku sebagai seorang Rasulullah. Bahkan lebih jauh, mereka amat mencintai kepada diriku.
Dan ini membayangkan kepada kita kecintaan satu umat yang disebutkan oleh Nabi ini melebihi kecintaan mereka kepada ibu bapa mereka, melebihi kecintaan mereka kepada anak-anak mereka, melebihi kecintaan mereka kepada ahli keluarga, bahkan melebihi kecintaan mereka kepada harta benda mereka, bahkan melebihi kecintaan mereka kepada seluruh manusia yang ada. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi terhadap umat yang amat dirindui oleh Nabi, dan apa kata Nabi terhadap mereka yang begitu mengasihi dan menyayangi Rasulullah? Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladih. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah diriku ini, yakni siapa? Yakni diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih disayangi daripada kedua ibu bapanya dan lebih disayangi daripada anak-anaknya. Ini membuktikan bahawa kecintaan Rasulullah ini adalah teratas berbanding dengan kecintaan kedua ibu bapa mereka, berbanding dengan kecintaan kepada anak-anak mereka. Bahkan lebih jauh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang hamba sehinggalah diri aku ini lebih dikasihi daripada ahli keluarganya, daripada harta bendanya, dan daripada sekalian manusia yang ada. Dan ini kita boleh lihat dalam lakaran sejarah yang telah dipentaskan dan dipertontonkan kepada kita menerusi sirah-sirah, menerusi kitab-kitab yang terkait dengan hayat dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana bila kita melihat karakteristik setiap sahabat yang begitu mengasihi, begitu menyayangi, begitu mencintai dan merindui tubuh batang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka nak dalam kehidupan mereka tidak lain dan tiada bukan kecuali kedekatan dan kehampiran mereka dengan diri Rasulullah. Dan inilah sebenarnya yang dituntut. Bila mana kita mengatakan kita rindu, bila mana kita mengatakan kita kasih, bila mana kita mengatakan kita sayang kepada seseorang, maka kita nak orang tu dekat dengan kita, orang tu hampir dengan kita. Dan kita setiap hari nak melihat kelakuan, kita setiap hari nak melihat kepribadian dia. Dan hari ini saya bertanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebagai satu analogi yang cukup mudah. Kalau kita kata kita sayangkan pada seseorang, contohnya seorang awek, seorang kekasih, yang mana kita ni masih bujang, yang mana bila kita ni sayang pada seorang awek, kita sayang pada seorang kekasih, kalau boleh hari-hari kita nak bertemu, hari-hari kita nak berjumpa, hari-hari kita nak dating dengan dia. Sebab apa hari-hari nak jumpa, nak bertemu, nak dating ni? Sayang punya pasal, cinta punya pasal, rindu punya pasal. Bila dah duk berdating macam-macam kita tanya, sebab kita sayang dia. Nama penuhnya apa? Nombor kad pengenalannya nombor berapa? Telefon nombor berapa? Twitter nama apa? Facebook nama apa? WhatsApp guna nickname apa? Alamat rumah hak betul apa?
Bapak kerja apa? Mak duk buat apa? Nanti color suka warna apa? Makanan suka apa? Sebab apa kita tanya macam-macam? Sebab kita sayang dia, kita kasih dia, dan lebih jauh kita nak menjadikan dia sebagai suri hidup. Kita nak menjadikan dia sebagai pasangan hidup di kemudian hari nanti, yang menyebabkan macam-macam hal dia kita nak ambil tahu. Tetapi hari ini tuan-tuan kembalikan kronologi ini kepada tahap kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita kata kita sayang Nabi. Kita kata kita rindu Nabi. Kita kata kita mencintai Nabi. Tetapi sejauh mana kita mengambil pendekatan yang disebutkan tadi terhadap diri baginda? Berapa ramai hari ini yang amat-amat mengambil tahu dan mengambil berat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hayat dan kehidupan Rasulullah? Berapa ramai yang mengambil tahu tentang sejarah Nabi? Berapa ramai yang menganalisa tentang kehidupan-kehidupan Rasulullah? Siapakah isteri-isteri baginda? Siapakah anak-anak baginda? Siapakah cucu dan cicit baginda? Kita ambil tahu atau tidak, atau kita memandang mudah dan enteng tentang perkara ini? Iklan sekejap tuan-tuan. Sila alihkan kenderaan kerana ada yang menghadang kereta nak keluar. Kereta Proton Pesona. Proton Pesona tak dinyatakan color pula sini. Plate NCG. NCG 321. NCG 321. Lawa plate dia. Kereta Proton Pesona. Minta alihkan kenderaan anda untuk memudahkan urusan keluar masuk kenderaan. Sekian, terima kasih. Baik. Dan ini akan terjawab apa yang berlaku dalam kehidupan kita, sesuai atau tidak apa yang kita dakwa, apa yang kita sebut dengan tuntutan praktikal dan pelaksanaan terhadap diri Rasulullah dalam kehidupan kita. Kembali kepada kisah tadi. Bahkan bila itu yang dijawab oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, Rasulullah mengambil peluang untuk melakukan dialog dan soal jawab di antara beliau dengan sahabat-sahabat baginda tadi. Lantas Rasulullah mengeluarkan satu persoalan. Tahukah kamu siapakah yang paling ajaib imannya? Rasulullah tanya sahabat-sahabat di hadapan beliau ni, siapakah yang paling ajaib iman dia? Lalu ada sebahagian sahabat menjawab, yang paling ajaib imannya ialah para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan tidak. Mana mungkin malaikat itu tidak beriman kepada Allah? Sedangkan malaikat mempunyai kedekatan, kehampiran dan kekoriban dengan Allah. Mereka itu dah sememangnya dekat, hampir dan korib dengan Allah. Mana mungkin mereka tak akan beriman dengan Allah? Sedangkan salah satu sifat malaikat ni, mereka hanya mengikuti, taat dan setia kepada perintah Allah, tanpa sesekali mereka menafikan walau satu pun perintah ataupun peraturan yang datang daripada Allah. Lalu bila soalan ini salah dijawab oleh sahabat-sahabat lain yang mengatakan bahawa yang paling ajaib imannya ialah para utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Lalu bila sahabat menjawab para Nabi dan Rasul yang paling ajaib iman mereka, Rasulullah juga menafikannya tidak. Mana mungkin para utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi, yang namanya Rasul-Rasul tidak beriman kepada Allah, sedangkan wahyu-wahyu turun pada mereka. Wahyu turun pada Nabi, wahyu turun pada Rasul, mana mungkin mereka tak akan beriman kepada Allah? Lalu bila sekali lagi dinafikan jawapan tersebut, ada sebahagian sahabat
menjawab, kamilah sahabat-sahabat kamu wahai Rasulullah yang paling ajaib imannya. Lalu sekali lagi dinafikan oleh Rasulullah, tidak. Mana mungkin kamu sahabat-sahabat aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sedangkan aku hidup dan berada di tengah-tengah kalian. Aku ni hidup sekali dengan kamu, boleh bermuamalah, boleh berkomunikasi, boleh berinteraksi dengan kamu. Mana mungkin kamu tidak beriman? Tetapi apakah jawapan yang paling benar dan paling tepat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah satu umat yang akan datang selepas kewafatanku. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan selebihnya mereka beriman dengan keseluruhan kandungan-kandungan dan isi-isi Al-Quran. Mereka dah beriman pada Allah, mereka beriman pada Rasul, dan disifatkan mereka ni membaca ayat Al-Quran dan mereka beriman dengan semua kandungan-kandungan dan mereka beriman dengan isi-isi Al-Quran. Umat tu akan datang selepas kewafatan Nabi. Berbahagialah mereka yang beriman dan bertemu denganku. Tetapi 7 kali bahagia. Nabi sebut 7 kali bahagia mereka yang beriman tetapi tidak bertemu dan berjumpa denganku. Sedangkan mereka tetap beriman pada Allah, beriman pada Rasul dan beriman pada Al-Quran. Sahabat-sahabat adalah orang yang beriman, sahabat-sahabat adalah juga manusia yang bertemu dengan Rasulullah. Satu kelebihan, advantage yang Allah campakkan pada mereka hidup pada zaman Nabi. Boleh duduk dekat dengan Nabi, hari-hari tengok Nabi, mendengar syarahan Nabi, mendengar penjelasan Nabi, mendengar pendetailan tentang agama daripada Nabi. Bila mereka bermasalah, mereka boleh suarakan terus permasalahan mereka kepada Rasulullah. Mereka hidup susah dan senang bersama Rasulullah. Mereka berdakwah dan berjihad bersama Rasulullah. Itu kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Tapi kali ini Rasulullah sebut 7 kali ganda tuan-tuan dan puan-puan. Berbahagialah mereka yang beriman tapi tak pernah jumpa Nabi. Tak pernah tengok Nabi, tapi mereka ni beriman pada Allah, Rasul, Al-Quran dan mereka amat-amat mengasihi Nabi. Sayang Nabi, cinta Nabi dan selalu merindui Nabi. Itulah saudara-saudaraku. Itulah ikhwan-ikhwanku. Tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana Rasulullah merindukan umatnya yang terakhir. Umatnya di akhir zaman. Jadi apakah persediaan-persediaan? Apakah keperluan-keperluan yang seharusnya kita titik beratkan dan kita perhatikan untuk menjadi sebagai umat Muhammad yang terbaik di akhir zaman? Benda yang paling penting yang ditinggalkan oleh Nabi, 2 benda. Yang ada jaminan, ada cop jaminan tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, berpegang teguhlah saya termasuk anda semua dengan 2 sumber yang ditinggalkan dan diwasiatkan oleh Nabi. Sesungguhnya dalam Al-Quran berisi kalam-kalam, firman-firman dan perkataan-perkataan Allah. Di dalamnya sudah ditetapkan peraturan-peraturan, hukum-hakam, kisah-kisah yang sendiri dipilih oleh Allah untuk diletak dan digezek di dalam penceritaan Al-Quran. Di dalamnya berisi 3 manhaj yang paling penting. Itulah yang disebut sebagai akidah, itulah yang disebut sebagai syariat,
Dan itulah yang disebut sebagai adab, atau kita panggil akhlak, atau kita panggil etika, atau kita istilahkan sebagai tasawuf. Dalam sunnah-sunnah Nabi adanya penghuraian, adanya penjelasan daripada ayat-ayat yang bersifat umum. Sebagai contoh, bila mana Allah memerintahkan supaya mendirikan salat, Allah tidak suruh kita mengerjakan salat, tapi Allah suruh kita mendirikan salat, aqimis salat. Dan pelaksanaan salat itu tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak memanifestasikan pelaksanaan dan praktikal salat kecuali melihat kepada sunnah-sunnah Nabi yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang hidup pada zaman tersebut, yang melihat bagaimanakah bentuk, bagaimanakah tata cara salat yang sebenar yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya diwariskan kepada kita sampailah sekarang. Dan begitu juga ibadat-ibadat umum yang lain yang memerlukan kepada penghuraian dan penjelasan daripada hadis. Dan kita pun tidak boleh berfikir bagaimana hari ini boleh muncul dan wujudnya sesetengah aliran yang menggelarkan diri mereka sebagai Quranis, yang menggelarkan diri mereka sebagai anti hadis, yang menggelarkan diri mereka sebagai golongan-golongan yang tidak mau menerima sumber yang kedua yang disebut hadis kecuali hanya berpandukan kepada Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu sudah lengkap. Bagi mereka Al-Quran itu sudah komplit. Benar, Quran itu lengkap, Quran itu komplit. Tetapi sebahagian daripada syariat, sebahagian daripada pelaksanaan ibadat-ibadat itu memerlukan penghuraian, memerlukan penjelasan daripada Rasulullah bagaimana nak melakukan ibadat tersebut. Bahkan sejauh ibadat-ibadat yang terangkum di dalam rukun Islam memerlukan hadis Nabi dalam bidang penjelasan dan penghuraian. Cara kita nak berpuasa banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Sahnya, batalnya, rukunnya, syaratnya dalam hadis Nabi. Begitu juga dengan pelaksanaan zakat, juga ada dalam hadis Nabi. Begitu juga pelaksanaan haji dan umrah, tata caranya ada dalam hadis Nabi. Kalau kita tak mau berpegang dengan sumber yang kedua ini, mana mungkin kita nak melaksanakan ibadat dengan sesempurna mungkin sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Dan ini disebutkan di dalam satu mukaddimah buku. Siapa yang diikuti oleh golongan ini? Yaitu Profesor Dr. Gulzaiher. Apa Gulzaiher sebut? Ini seorang orientalis yang amat memusuhi Islam. Dialah yang membawa agenda anti hadis. Dalam mukaddimah bukunya, apa yang dia sebut? When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila mana kita mencari panduan agama, when we seek religious instruction from Muhammad, kita nak cari panduan agama, gagasan agama daripada Muhammad, when we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, ataupun kita mencari sumber-sumber lain selain daripada Allah, kita ambil panduan agama daripada Muhammad dan kita ambil panduan agama daripada sources-sources, sumber-sumber selain daripada Allah, ini bermakna kita menyokong pendapat syaitan. We support Satan in his claim. Apa dakwaan syaitan? God need a partner. Tuhan ini memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat, hukum-hukum dan peraturan daripadanya.
Seolah-olah Quran tu dah lengkap, Quran tu dah cukup, itu dah memadai. Tiba-tiba kena topak pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, kena topak pula kenyataan-kenyataan daripada Muhammad, seolah-olah Allah memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat dalam agama ini. Ini yang menyebabkan ketidakfahaman yang berterusan. Bila mana wahyu turun pada Nabi dan Rasul, itulah tugas mereka. Wahyu-wahyu ni datang daripada para Nabi dan Rasul. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta sendiri oleh Allah untuk mengucapkan perkataan ni? Rujuk surah Sad ayat 86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sesekali tidak pernah meminta imbuhan, meminta imbalan, meminta upah daripada kerja-kerja dakwah ni, wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku sesekali bukanlah orang yang mengada-adakan. Ni kata Nabi Muhammad yang difirmankan oleh Allah menerusi ayat Al-Quran. Maksud mengada-adakan, Nabi sesekali tidak pernah merubah Al-Quran. Sama ada dari sudut menambahkan ayat-ayat Al-Quran, menambahkan huruf-huruf Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah mengurangi ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah mengurangi huruf-huruf Al-Quran, bahkan lebih jauh menyembunyikan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dalam banyak-banyak ni aku rasa nak sembunyikanlah untuk diri sendiri beberapa ayat. Dalam banyak-banyak ayat ni aku rasa nak sembunyikanlah untuk anak beranak yang terdekat. Dalam banyak-banyak ayat ni rasa ayat ni special, aku nak simpanlah, nak hiddenlah daripada orang ramai, nak bagi kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat yang khusus dan manusia-manusia special. Jangan pernah minda otak dan fikiran anda terarah memikirkan perkara sedemikian. Nabi Muhammad sesekali tidak pernah melampaui batas dari sudut tugas dia sebagai utusan Allah. Tak pernah melebihkan, tak pernah mengurangkan. Bahkan Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini adalah amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap Rasulullah untuk disebarkan kepada sekalian manusia. Dan Rasulullah telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik dan seamanah-amanahnya. Kalau kita kembalikan, apa istimewanya umat ini berbanding dengan umat-umat sebelum ini? Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah dalam ayat 143. Surah Baqarah 143 di tengah-tengah tu apa yang Allah sebut? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat wasata, umat yang pertengahan. Maksud wasata, ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang adil. Ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang pertengahan. Ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang terbaik. Ada yang memilih dia adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dipilih oleh ulama tadi, baik adil, baik pertengahan, baik terbaik dan umat pilihan, semuanya akan mengembalikan makna tadi kepada ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, kerana nak menjadikan kamu sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan menjadikan nabi-nabi itu sebagai saksi ke atas kamu. Kalau kita perhatikan ayat ini,
Ada suatu perkara yang harus kita fikirkan di luar kotak, di luar minda kita yang biasa. Kerana apa? Kerana Allah nak menjadikan umat terakhir, umat terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan manusia. Tidakkah tuan-tuan terfikir menerusi ayat ini bagaimana dia bisa dan mungkin terjadi sedangkan kita tidak hidup pada zaman umat-umat terdahulu? Kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Allah Adam. Bagaimana kita nak menjadi saksi atas perlakuan umat Nabi Allah Adam? Kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Idris. Tak pernah hidup pada zaman Nabi Allah Nuh. Kita tak pernah pun menyaksikan dengan mata ini apa musibah yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh. Datang ribut taufan, datang banjir yang besar, air mencurah-curah, turun daripada langit, keluar pula daripada bumi-bumi. Tak pernah mata-mata kita umat akhir zaman menyaksikan, bagaimana bisa kita menjadi saksi atas perbuatan mereka. Umat Nabi Hud, bagaimana kita nak jadi saksi? Umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, umat Nabi Syu'aib, sampailah umat Nabi Muhammad semasa hayat baginda, bagaimana kita akan jadi saksi? Sedangkan kita dihidupkan pada zaman ini, mereka dah mendahului kita. Baik. Apa yang menjadikan umat ini special, tuan-tuan? Al-Wasat disebut dengan tiga perkataan tadi. Bahkan selebih jauh, Al-Wasat dikategorikan sebagai umat pilihan dan umat terbaik. Imam Ibn Katsir telah menyebutkan di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat 143 surah Al-Baqarah dengan mendatangkan tiga percontohan. Yang pertama dikatakan umat pilihan, umat terbaik ialah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada sebaik-baik keturunan yang mempunyai sebaik-baik kedudukan dalam masyarakat, iaitu dilahirkan daripada keturunan Arab Quraisy. Bila sebut Arab Quraisy, dari mana datangnya Quraisy ni? Sebab bila kita teliti ahli-ahli keluarga Nabi daripada Rasulullah sampai atas, tak ada pun yang ada penisbahan pada Quraisy. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama sebenarnya Syaibah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama sebenarnya ialah Amru. Amru bin Abdul Manaf. Abdul Manaf nama betul dia ialah Al-Mughirah. Abdul Manaf bin apa? Sudahlah. Cuba ingat sat. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay nama betul dia siapa? Qusay nama betul dia ialah Zaid. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir itulah Quraisy. Fihir itulah yang ditandai. Fihir itulah yang dinisbahkan dengan Quraisy. Nabi Muhammad keturunan Quraisy. Baik, itu adalah sebaik-baik keturunan, sebaik-baik kedudukan, golongan bangsawan. Nabi lahir daripada golongan tersebut. Bahkan Imam Ibn Katsir menulis dalam kitab tafsirnya menisbahkan antara solat yang terbaik, solat yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Salatul Wusta. Solat Wusta dinisbahkan dengan solat waktu mana? Subuh ke? Maghrib ke? Asar ke? Zuhur ke? Isya? Salat Wusta. Salat Asar. Dinisbahkan salat yang paling utama. Dan ini kita boleh lihat
penjelasan dan penghuraian menerusi hadis-hadis yang sahih yang sekian banyaknya terdapat di dalam kitab sahih dan sunan-sunan yang lain. Begitu juga digambarkan umat ini sebagai umat yang terbaik, kerana mereka akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan manusia sebelum ini. Akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan umat sebelum ini. Di mana kita boleh mencari penghuraian yang lebih jelas? Buka surah Al-Hajj ayat 78. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Surah Al-Hajj ayat 78. Huwajtabakum, dialah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kamu. Allah yang pilih umat akhir zaman. Bukan kita yang meminta-minta, bukan kita yang merayu-rayu, bukan kita yang buat apa? Buat permohonan. Ketuan-tuan jadi umat akhir zaman ni pernah buat surat permohonan. Kami ni ramai-ramai hari ni memang buat dah surat permohonan dulu nak jadi umat hak terakhir. Tak ada. Kita tak pernah minta, kita tak pernah dakwa, kita tak pernah klaim, kita tak pernah mohon. Nak suruh baca terus ya? Nak suruh baca terus ya? Okay. Ah, berhenti sekejap eh? Sekali lagi, biasalah tim tiga banyak iklan. Untuk makluman semua jemaah, aktiviti dakwah adalah aktiviti yang cukup aktif di dalam masjid ini dan memerlukan juga perbelanjaan yang besar. Bagi menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah di masa-masa akan datang, pihak masjid amatlah mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi tabung lajnah dakwah. Dengan ini, saya melancar... Dengan ini, saya melancarkan tabung lajnah dakwah yang akan dibawa oleh para petugas sebentar lagi. Setiap sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, pihak masjid dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. Jadi, petugas-petugas dah ada. Cuma harapan daripada tuan-tuan dan puan-puan, mohon sumbangan seikhlas mungkin. Tak kiralah berapa pun, janji itu adalah sumbangan yang ikhlas datang daripada anda. Sebab apa yang kita sumbangkan itu akan disalurkan pada tabung lajnah dakwah yang akan digunakan oleh pihak masjid untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan program-program yang bersifat kemasyarakatan. Sumbangan ini juga akan kembali kepada anda semula menerusi perkara-perkara yang disebutkan tadi. Baik, kembali. Apa yang Allah sebut, huwajtabakum, dia yang pilih kamu. Allah yang tetapkan semuanya. Mana umat yang akan hidup pada zaman Nabi Adam, siapa yang akan hidup pada zaman Nabi ni Rasul tu, Allah jugalah yang tentukan dan tetapkan siapakah yang akan diletakkan di kalangan umat-umat terpilih di akhir zaman. Wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini bagi kamu sebagai suatu kesempitan, suatu kesulitan atau suatu kepayahan. Hari ini tuan-tuan, jangan kita berfikir bila Allah letakkan kepada kita satu cara hidup, the way of life yang kita panggil sebagai din, yang kita panggil sebagai agama, yang kita panggil sebagai perintah-perintah dan larangan daripada Allah, jangan sesekali kita anggap tu menyusahkan hidup kita. Jangan kita anggap dia akan menyempitkan kita, menyesakkan kita, menyulitkan kita.
Sebenarnya agama ni datang untuk memperelokkan, untuk mentarbiah, untuk memberi pendidikan kepada manusia agar mereka mengenal apa yang sememangnya baik dalam kehidupan dan apa yang sebenarnya buruk dalam kehidupan. Apa yang dinamakan hak dalam hidup dan apa yang dinamakan batil dalam hidup. Apa yang dinamakan benar dan apa yang dinamakan sesat, terseleweng dan tersasar dalam kehidupan. Dan dia juga adalah merupakan ujian daripada Allah untuk mengukur sejauh mana kesetiaan, ketaatan kita kepada perintah Allah dan berusaha sedaya mungkin untuk menjauhi setiap larangan-larangan yang datang daripada Allah. Itulah agama. Jangan bagi sempit. Ada sesetengah orang yang hidup dunia akhir zaman ni dia merasakan agama ni sebagai halangan. Agama ni sebagai kekangan. Sebab apa? Dia nak menjadi seorang manusia yang freedom. Dia nak jadi manusia yang bebas. Dia nak bebas sungguh-sungguh. Jadi kita tanya pada mereka, yang kamu nak hidup bebas ni nak bebas daripada apa? Kalau kita kata nak bebas daripada kekangan agama ni agama datang daripada Allah. Otomatik bila kamu kata kamu nak bebas dari kekangan agama, otomatik juga sebenarnya kamu nak bebas daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kamu. Allah dah tentukan atas agama baik buruk, ikutlah. Allah dah tentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dia hari ini rasa terhalang, rasa terkekang, dia nak bebas sungguh-sungguh. Apa agama punya payah suruh semayang 5 kali baik tak semayang? Apa payah punya agama sampai puasa orang 2-3 hari cukuplah ni sampai sebulan penuh? Apa payah punya agama kita cari harta penat-penat, cari duit, cari rezeki letih-letih, kena bayar zakat, kena kongsi, kena sedekah? Apa punya cerita macam ni? Kumpul duit banyak-banyak, kena habiskan 10 ribu, 20 ribu, nak pi ke Mekah pula, mengayakan Arab Saudi dan sebagainya. Perkataan-perkataan macam ni sering dan selalu keluar. Mereka-mereka yang nak hidup bebas dan tak terkekang dan terhalang dengan ibadah dan amalan tadi. Bahkan lebih jauh, hak dilarang tu pula dia nak buat. Allah kata jangan minum, dia nak minum. Minum pula satu hal, sembunyi-sembunyi belakang orang okey lagi. Bahkan hari ini lebih jauh, selain daripada dia buat dosa minum arak, dia mewar-warkan pula kepada orang lain, bahkan bangga dengan dosa dia. Dia minum arak tu dah tunjuk-tunjuk. Dia minum arak tu dah depan orang. Lepas tu dia bangga dengan dosa dia tadi. Tengok aku 14 botol tak mabuk-mabuk. Dia minum tu satu hal dah dosa, lepas tu bangga pula dosa yang dia buat, minum 14 botol arak tak mabuk. Hak berzina satu hal, cerita awek keliling pinggang, pernah tidur dengan perempuan tu, dia sebut dengan awek ni, sebut dengan janda tu, sebut dengan security guard tu, sebut. Bahkan bangga pula dalam banyak-banyak 14 orang ni, aku tak pernah kena penyakit AIDS. Siplis pun jauh sekali, bangga pula Allah tak uji lagi penyakit tu atas dia. Bahkan dia sebut pada orang lain pula dosa-dosa dia buat. Lepas tu kalau orang kafir 4 nombor, kita pi 8 nombor. Orang kafir 3622. 3622 tambah lagi cik, 4288. Oh, 8 nombor, nak bagi cepat kaya. Kaya yang diilusikan, kaya yang terjerat dengan nasib. Ini berlaku hari ini, dah nak bebas sangat. Agama tu jadi halangan, agama tu jadi kekangan. Last kali ada yang beranggapan agama ni menyusahkan hidup, maka tinggalkanlah agama. Maka ada sebahagian yang murtad. Murtad ni saya nak sebut mudah saja. Bila kita kata kita ni Islam, Islam ni satu yang special, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terbaik.
Dan sesuatu yang terbaik dia hanya akan duduk pada tempat yang baik, ruang yang baik, acuan yang baik. Kalaulah dia duduk satu tempat yang kotor, satu tempat yang tak elok, satu tempat yang hari makin hari membusuk, sampai satu ketika dia tak sanggup lagi nak duduk dengan acuan bekas dan tubuh ni, dia akan keluar. Sebab dia terlampau suci nak duduk tempat yang paling kotor. Agama ni terlampau suci nak duduk pada orang yang serba masalah-masalah manusia. Bila dia ada keluar, siapa bermasalah sebenarnya? Orang tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Kita sedar diri kita tiada maksum. Hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa, hari-hari buat buruk. Alhamdulillah, agama tu masih nak duduk dengan kita. Agama tu masih sudi melekat pada acuan dan bekas tubuh kita. Tapi satu masa, kalau terlampau kebobrokan yang kita lakukan dalam kehidupan, berkemungkinan dia akan keluar. Dia tidak selesa lagi untuk hidup dalam tempat yang kotor. Kerana dia terlampau suci untuk duduk pada tempat yang disebutkan tadi. Jadi jagalah baik-baik agama. Jagalah baik-baik akidah tuan-tuan sebelum dia lari dan keluar daripada diri kita. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama nabi kamu, agama bapak kamu. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Kerana agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim adalah agama yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi seterusnya. Tiada agama lain, tiada ajaran lain, tiada falsafah lain, tiada ideologi lain yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh bapa sekalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dibawa oleh anaknya Ishak, itulah ajaran Ibrahim. Yang dibawa oleh anaknya Ismail, itulah ajaran Ibrahim. Sampailah ke Nabi Isa, tetap ajaran yang sama. Sampai ke Nabi Muhammad, tetap ajaran yang sama. Bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Esa, Maha Satu dan Maha Tunggal. Tidak ada kesyirikan, tidak ada mempersekutukan, tidak ada sesekali memperduakan Allah Subhanahu wa Taala, dan seterusnya beriman kepada hari akhirat. Jangan ingat nabi-nabi bawa laluan yang berbeza, tidak. Masa yang berbeza, waktu yang berbeza, agama tak pernah berbeza. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan dia menamakan kamu semua muslimin daripada sebelum ni lagi. Bukan kata orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Muhammad digelar sebagai muslim, digelar sebagai muslimin. Bahkan ditegaskan oleh Allah dia menamakan kamu muslim ini min qabl, sebelum ni lagi. Maksudnya zaman Nabi Ibrahim, siapa pengikut dia? Muslimin. Nabi Ishak muslimin, Nabi Daud muslimin, Nabi Sulaiman muslimin, Nabi Syuaib muslimin, semua muslimin. Apa maksud muslim? Yang benar-benar menyerahkan secara total dan keseluruhan dirinya mengabdikan kepada Allah dan peraturan-peraturannya. Siapa hari ini yang tak mau tunduk dengan arahan Allah, terkeluar. Siapa hari ini yang mengingkari, mengkufuri dan mendurhakai arahan ini, terkeluar. Allah yang menamakan min qabl wa fi hadza, dan juga dalam Quran ini menyebutkan benda yang sama. Bukan kata sebelum ni muslimin, tapi Quran ni muslim, muslim, muslimin tak berhenti. Ada kadang-kadang datang kalimah muslim, kalimah muslimin, kalimah muslimun. Sebelum ni dan sekarang. Liyakunar rasulu syahidan alaikum. Untuk menjadikan rasul itu sebagai saksi atas kamu. Rasul nak jadi saksi atas kita ni. Watakunu syuhada alannas, dan kamu pula akan menjadi saksi atas sekalian manusia. Di mana poin untuk kita kaitkan kita akan jadi saksi, sedangkan di awal tadi kita sebut kita tak pernah pun hidup pada zaman mereka. Kita tengok satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Imam Ahmad menyebut apa? Telah menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' ni ialah guru Imam Syafi'i, guru juga Imam Ahmad. Waqi' daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi daripada Abu Salih. Abu Salih mengambil daripada sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Sa'id pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya di akhirat kelak Nabi Allah Nuh alaihi salam akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita di mahsyar kelak, di akhir zaman kelak, Nabi Allah Nuh akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pertanyaan yang Allah persoalkan kepada Nabi Allah Nuh? Adakah kamu sudah menyampaikan risalah dakwah? Masa kamu hidup dulu, masa kamu diutuskan dulu jadi Nabi, jadi Rasul wahai Nuh, kamu dah jalan ke tugas kamu sebagai penyampai, sebagai pentabligh, sebagai pendakwah dengan sebaiknya. Benar, aku telah menyampaikan wahai Allah. Nabi Nuh mengaku, dia telah menyampaikan. Tetapi pembuktian diperlukan, bukan setakat jawapan. Lalu dihadirkan di hadapan Allah umat-umat Nabi-Nya. Umat mana dipanggil? Dipersoalkan Nabi Allah Nuh, maka umat Nuh dipanggil. Bila umat Nuh dipanggil, Allah bertanyakan kepada umat Nabi Nuh, adakah orang ini merujuk kepada Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu semua? Benarkah dia menyampaikan waktu dia hidup dulu? Sebenarnya, kami sesekali tidak pernah didatangi walaupun seorang pemberi peringatan. Dan kami sesekali tidak pernah didatangi walau seorang pemberi peringatan. Dan orang-orang macam ni tak pernah wujud dan tak pernah ada di kalangan kami. Ah, sudah. Nabi Nuh digambarkan dalam hadis ni didustakan dan dinafikan oleh umatnya di hadapan Allah. Kalau kita perhati, inilah seteruk-teruk umat. Dahlah dulu atas dunia kamu bohong, kamu dusta, kamu menafikan kenabian dan kerasulan Nuh. Di akhirat di hadapan Allah buat cerita sama lagi. Patut di hadapan Allah dah takut dah nak cakap bohong. Di hadapan Allah takut dah nak menipu. Di hadapan Allah takut nak berdusta. Dia pergi buat cerita, tak ada Nabi Nuh ni, dia tak main kat kami. Aduh, hari sungguh. Jadi Nuh, bila mana didatangkan pada kamu umat kamu, mereka menafikan, mereka mendustakan. Jadi di mana bukti kamu? Padahal Allah dah tahu semua. Mana bukti dia? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya lalu didatangkan umat Nabi Muhammad. Dan kita semua menjadi saksi atas kebenaran risalah, kebenaran dakwah yang pernah didakwahkan oleh Nabi Nuh sepanjang hayat beliau dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dengan sebaik-baiknya, tetapi ditentang, dilawan, didustakan, malah ditomah, dicaci, dimaki dan dituduh macam-macam. Kita juga mengetahui apakah musibah yang telah melanda umat ini, ditenggelami banjir besar, ribut taufan. Jadi siapa saksi? Kita. Adakah itu penguat? Belum lagi tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan siapa ni yang kita sebut? Dalam Bukhari ada, dalam Tirmizi ada, dalam Nasa'i ada. Bahkan dalam Sunan Ibn Majah diriwayatkan daripada pelbagai jalur yang sampai kepada Al-A'mashi. Satu hadis lain yang juga disebutkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Abu Salih, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihadirkan di hadapan Allah seorang Nabi, bersamanya ada dua orang, bahkan lebih dari itu. Ada Nabi,
didatangkan bersama Nabi itu dua orang dan lebih dari itu. Lalu didatangkan umatnya. Adakah Nabi-Nabi ini telah menjalankan tugasnya? Maksudnya dengan kata lain, waktu hidup atas dunia mereka tidak mendakwahkan kamu, menyebarkan risalah Islam kepada kamu, tidak. Sesekali mereka tidak pernah datang kepada kami sebagai pemberi peringatan. Dan tiada seorang pun yang pernah datang kepada kami dengan sikap demikian. Kamu buat tak kerja kamu? Ya, kami telah menyampaikan risalah dakwah. Kami telah menyebarkan dakwah. Jadi mana bukti dia? Muhammad dan umatnya. Sekali lagi datang. Kali ni dalam hadis ni lebih kemas lagi sebab disebut apa? Bila kita membenarkan, tadi terputus, umum. Bila kita membenarkan dan menjadi penyaksi kepada Nabi dan umat beliau, lalu Allah tanya, mana pembuktiannya yang kamu jadi saksi tu? Ini jawapan dia. Kerana telah datang di sisi kami seorang Nabi, seorang Rasul, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menerusi beliaulah diceritakan kepada kami, menerusi firman-firman Allah yang turun, kisah-kisah Nabi tersebut bersama umat dan kaum masing-masing di dalam Al-Quran. Kami tak pernah hadir bersama mereka, tak pernah hayat bersama mereka, tapi dalam Al-Quran Allah dah cerita, Nabi dah hurai pada kami. Nuh dengan umat dia macam mana? Adam dengan umat dia macam mana? Hud dengan umat dia macam mana? Ni dengan umat macam mana? Allah sendiri yang cerita pada kami, kami yang akan jadi saksi atas kebenaran tersebut. Nak bohong macam mana? Sebab saksi-saksi yang turun ini adalah firman Allah. Allah yang duduk di hadapan kami yang sebut benda tu. Allah yang di hadapan kami juga yang meminta bukti ini adalah adalah zat yang sama, Tuhan yang sama, pencipta yang sama. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Tapi mampukah kita menjadi golongan pensaksi tadi? Takut kita pun aduh letih dengan urusan masing-masing. Ini yang benar-benar umat Muhammad yang akan jadi umat wasatah, umat adil, umat pertengahan, umat pilihan, umat terbaik. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di akhirat kelak aku dan umatku akan berada di atas sebuah bukit yang mana di hadapan kami ini, menghadap di hadapan kami ini sekalian manusia daripada umat-umat sebelum ini. Aku dengan umat aku akan duduk di atas satu bukit menghadap kepada manusia-manusia sebelum kami. Dan rata-rata di kalangan umat-umat sebelum kami ni berkeinginan untuk menempati tempat kami ni. Kalau boleh ada-ada dah ni nak jadi juga umat Nabi Muhammad. Nak duduk di belakang barisan saf yang dikepalai dan dipenghulukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang jadi? Kami ni akan memberi kesaksian kepada mereka. Kami ini akan menjadi penyaksi kepada sekalian perbuatan-perbuatan manusia, umat-umat sebelum ini yang pernah hidup dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka. Hebat. Bahkan pernah Nabi Musa alaihi salam bertanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adakah lagi satu umat yang lebih special, lebih istimewa, lebih baik daripada umat aku? Nabi Musa tanya Allah, ada satu lagi dah umat yang lebih istimewa dan lebih special daripada umat aku? Ya. Bila Allah jawab ya, apa permintaan Nabi Allah Musa? Kalau boleh wahai Allah, aku yang nak jadi Nabi bagi umat yang special tu. Bagi aku jadi Nabi umat tersebut. Tidak. Sudah dikhususkan seorang Nabi untuk umat akhir zaman tu. Merujuk kepada Nabi Muhammad.
Kalau tak boleh jadi Nabi untuk umat special yang akan datang tu, sekurang-kurang jadikanlah aku sebagai salah seorang daripada umat akhir zaman tu. Nabi Musa pun nak jadi umat akhir zaman tu, mengenangkan banyaknya kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi. Sesungguhnya aku telah memilih mereka untuk dijadikan umat berkenaan. Jadi tertolak permintaan Nabi Allah Musa. Nak jadi Nabi bagi umat tu pun tak boleh, nak jadi umat tu pun tak boleh. Tapi Allah dah khususkan. Dan termasuk di dalam tu adalah kita semua hari ini. Kita semua hari ini. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Cuma kalau kita tak merasakan ini satu kelebihan, sayanglah. Kalau kita tak berasa special jadi umat Nabi Muhammad, tak rasa special jadi orang Islam dengan memilih jalan selain daripada Islam, dengan suka lebih bernabikan, memberhalakan kepada jalan yang selain daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sayang, sedih sangat-sangat. Jalan yang cerah duduk depan kita, jalan yang jelas duduk depan kita. Bukankah Allah telah menurunkan kepada umat akhir zaman peraturan-peraturan yang paling sempurna, penjelasan-penjelasan yang paling jelas, petunjuk-petunjuk yang paling benar? Dalam keadaan itu pun kita masih minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tak berhenti. Tunjukkan kami jalan yang benar, sedangkan kita duduk atas jalan yang benar. Hanilah ada sebahagian, ada orang Islam yang telah murtad. Dia masuk Kristian, lalu dia bawa ayat ni. Kata Islam agama betul, kata Islam agama benar, kata Islam agama suci. Tapi hari-hari duduk minta suruh Allah tunjuk jalan yang benar. Maksudnya dia tak yakin lagi lah jalan yang dia duduk tu jalan yang benar. Dah kata dah yakin, perlu apa lagi minta? Ni hari-hari duk minta tunjuk kami jalan yang benar, seolah-olah baru nak cari jalan yang benar. Seolah-olah dia pun was-was, dia pun ragu-ragu lagi, benar ke tak benar ni. Tu yang menyebabkan dia jadi Kristian. Tapi dia seorang je, orang lain tak ada apa pun. Kenapa kita perlu minta? Memang jalan yang benar sekalipun, bila kita ghalib, bila kita lalai, bila kita cuai, dia jadi tersalah jalan, tuan-tuan. Itu yang kita minta nak bagi sabab, nak bagi kemah. Contoh, kita dari Kuala Lumpur nak pergi Zoo Taiping. Kita tahu kita Kuala Lumpur, Zoo Taiping tu negeri apa? Perak kita pun tahu. Kita pun tengok Waze. Kita pun tengok Here We Go. Kita pun tengok Waze. 120 kilo, jauh lagi, relax. 80 kilo, relax. 20 kilo. Sampai kepada 5 kilometer, dia pun tunjuk, ambil susul ke kiri. Kita pun tahu, lepas ni nak ambil susul ke kiri. 20 meter sebelum susul tu, mari kok ni amoy punya seksi. Kok ni, kok jalan bertentangan. Oh, seksi, tak pernah tengok wanita secantik ni. Bila paling, terlebih dah. Sepatut ambil susu, terlebih dah. Tengok. Tahu dah nak pergi Zoo Taiping. Kita pun tahu kita dah tersesat ni. Kita dah tersasar dah. Alhasilnya kena buat apa? Kena pi, tak kena gaya, ada U-turn, okey. Tapi payah nak cari U-turn tengah lebuh raya. Tak kena gaya, kena pi tol satu lagi. Ambil pusingan. Hani yang kita risau ni, ihdina-ihdina tu takut ralik, takut terpelik. Oh, tahu tengah jalan tu, tuan-tuan. Takut kita ralik, takut kita leka, takut kita cuai, takut kita lalai. Banyak kelalaian. Contoh macam saya, saya sebutlah. Duk ralik punya pasal, kita duk Subang Bistari. Bila sebut Medan ni, orang-orang dekat Subang tu, alah, Taman Medan dekat je, Petaling Jaya tu, Taman Medan. Tu yang turun 6.5 tu. Dah orang duduk situ dekat Taman Medan, Petaling Jaya. Last kali kita ambil Waze, masjid di Taman Medan dekat nak sampai, Waze hak
Orang sini hantar 42 minit lagi. Apa cerita ni? Masjid nak sampai 42 minit. Rupa-rupanya bukan Taman Medan, tapi Kampung Medan. Jadi sungguh lah sekali Pona Walid tu yang sampai lambat. Bendanya antara taman dengan kampung, sama-sama Medan lah. Nasib baik tak sampai Medan betul Indonesia. Okey tuan-tuan. Baik, kembali. Kita hidup atas dunia singkat. Singkat je tuan-tuan. Memandangkan umur kita jauh lebih pendek dari umat-umat terdahulu. Tapi kita ingat apa yang disebut di awal surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Pasal apa Allah sebut mati dulu, hidup kemudian? Pasal apa Allah sebut mati dulu, baru sebut hidup? Ada setengah ulama menafsirkan maksud mati ni bukan mati tu, tapi maksud mati ni kita sebelum ni tiada, baru diadakan, baru dihidupkan, kemudian dimatikan. Dan satu lagi, Allah nak bagi penegasan di sini, nak memberi rangsangan pada otak manusia. Manusia ni akan lebih beri perhatian, lebih beri penegasan, lebih takut bila disebut benda hak dia tak suka. Antara mati dengan hidup, hak mana tak suka? Sebab tu Allah sebut mati dulu, nak suruh beringat. Allah sebut mati dulu, Allah tak sebut hidup. Sebab manusia ni menyukai hidup daripada mati. Angkat tangan di sini. Oh, saya kalau mati awal lagi saya suka ustaz. Cuba angkat tangan. Mana dia nak mati muda ke, mati awal ke, mati cepat sikit? Tak ada. Kalau boleh nak lagi lambat. Kalau dia tahu Allah tentukan dia 60, dia minta pula 70 ke, dia minta pula 100 ke. Dia nak hidup lebih lama. Tapi Allah menjadikan hidup dan mati ni apa? Sebagai ujian. Ujian bagi kita. Sebenarnya mati-mati ni bukan mati pun. Kita sebut sebagai maut. Sebenarnya dia hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Kita hanya terpisah dengan jasad. Roh tu masih tetap hidup. Hari ni dia hidup dalam jasad kita, dia cuma keluar berpindah ke satu dimensi lain yang disebut barzah. Kita pindah alam saja. Dulu kita duduk alam ni, kita akan pergi ke alam satu lagi. Bagaimana rupa alam tu? Wallahu alam. Bila kita dah meninggal kelak, kita sendirilah yang akan menyaksikan dan merasai alam tersebut. Ayyukum ahsanu amala. Apa yang Allah nak daripada kamu? Simple. Ahsanu amala. Sebaik-baik amalan. Allah tak sebut pun aksaru amala. Sebanyak-banyak amalan. Allah nak kualiti, bukan kuantiti. Sebab banyak orang buat amal, banyak orang buat ibadat, tak memenuhi rukun, tak memenuhi syarat, maka fail. Dia berasa banyak dah, dia berasa kuat dah, dia berasa hebat dah, tapi setiap ibadat dan amalan dia tak memenuhi rukun, tak memenuhi syarat, tak memenuhi sah batal, maka sia-sia. Jadi sebab itu kita kena bagi perhatian pada soal ibadah dan amalan yang kita buat. Biar-biar benar datang daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sudut pelaksanaan, dari sudut praktikal dan tata caranya. Fahami baik-baik apa rukun sunatnya, apa sah batalnya. Barulah dia jadi sempurna dan diterima oleh Allah. Walaupun sedikit, Allah nak tengok kualiti. Termasuk sampai peringkat khusyuknya kita, rendah dirinya kita, keluarnya daripada ibadat tersebut dalam keadaan kita takut mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi manusia yang makin berani cabar dan lawan Tuhan. Mana mungkin seorang yang benar-benar buat ibadat berkualiti, dia keluar daripada ibadat dia, dia berani cabar dan lawan Tuhan dia? Bagaimana seorang yang berkualiti ibadat, dia keluar daripada ibadatnya cabar hukum-hukum syariat dan perundangan Tuhan dia? Tiada rasional, tiada kelogik.
Orang yang keluar daripada ibadat yang berkualiti, dia akan makin takut, dia akan makin gerun, dia akan makin gelisah, dia akan makin rasa bersalah pada Tuhan dia. Sebab itulah dalam akidah, dalam syariat, kita ada satu lagi yang disebut sebagai tasawuf. Syariat tu berusaha nak jadi baik dan berusaha nak menjadikan ibadat dan amalan kita yang terbaik. Tetapi tak ditumpang dengan tasawuf. Apa dia tasawuf? Untuk rasa diri tak baik. Oh, tadi ustaz suruh baik, pas ni nak suruh rasa tak baik lagu mana? Ibadat dalam syariat nak suruh buat yang terbaik. Baik, baik, baik. Tapi tasawuf nak suruh rasa diri tu tak baik. Dalam aku buat rasa baik ni pun ada kelemahan, ya Allah. Dalam rasa buat ni komitmen punya tinggi, mesti ada kekurangan, ya Allah. Nak suruh rasa lagi. Nak suruh rasa hak terbaik kita, hak paling tinggi kita, paling hebat kita, paling berkualiti, letak benda tadi, mesti ada kurang, mesti ada lemah, dan aku perlu mempertingkatkan. Tapi kalau tak ada tompang dengan tasawuf, dia rasa baik. Bila rasa baik tu apa jadi, tuan-tuan? Paling hebat aku. Dia tak ada dah rasa hak kurang. Paling alim pun aku, paling tu pun aku, paling ni pun aku. Dia rasa sempurna, komplit, melebihi orang lain. Tak ada dah tompangan rasa serba kekurangan dan lemah. Sebab itulah hidup atas dunia ni, nak cari doktor yang ubat penyakit zahir cukup banyak. Tapi nak cari doktor ubat penyakit batin bersifat dalaman mazmumah cukup payah. Lalu Dr. Abu, pakar sakit jantung, belambak. Lalu Dr. Ali, pakar sakit mata, banyak. Dr. Yusuf, pakar sakit telinga, banyak. Tapi pernah tak kita jumpa di mana-mana bandar, bahkan bandar raya sebesar Kuala Lumpur, Dr. Abu, pakar penyakit sombong? Pernah? Pernah tak jumpa macam tu? Pakar penyakit sombong. Dr. Yusuf, pakar penyakit takabur. Dr. Ali, pakar penyakit hasad dengki. Pernah jumpa label macam tu? Tak akan. Bukan tak ada, ada. Kita kena cari. Kalau kita rasa kita lemah, kita kurang, carilah untuk mengubati kelemahan dan kekurangan tadi. Kita baran ke, kita pemarah ke, kita jenis suka hasad ke, suka dengki ke, suka takabur ke, suka sum'ah ke, suka sombong ke, carilah guru-guru untuk mengubati roh yang sedang menderita dan sakit. Tapi kita duk pandang hak mana? Hak sakit mata tu lah, tak boleh buat apa. Sakit gigi tak pergi kerja. Sakit ni MC, sakit ni cuti. Baik, alhamdulillah. Hak dalam tu duk menjerit, meraung, merontah, minta disembuhkan, minta diubati, minta disejerikan, minta dibedah, minta dini, minta ditu, kita buat abai, kita buat tak tahu. Satu lagi, untuk rasa kurang, sebab kita tak mau jadi lebih. Sebab bila tak rasa kurang, lebih tu akan kembali pada kita. Kita nak bagi rasa kurang sebab nak melebihkan tu untuk kembali pada siapa kelebihan tu? Hak atas tu. Siapa? Allah. Aku walaupun alim, ramai lagi orang alim daripada aku. Aku walaupun cerdik, ramai lagi orang cerdik. Aku walaupun bijak, ramai lagi orang bijak. Apa pun cerdik aku dengan cerdik orang tu, tak akan ada kecerdikan tersebut kecuali anugerah Allah. Aku kaya, ramai lagi orang kaya. Tapi kekayaan dia dan kekayaan aku ni, tak ada yang lebih kaya daripada Allah. Tak ada tompangan tasawuf tadi, dia tak sampai sana. Dia berhenti takat kita. Ingat. Baik. Banyak ulama-ulama sampai ku apa sini? Boleh? Tak apa tak? Tak ada limit tak? Tapi taklah sampai subuh, tuan-tuan. Sat-sat lagi kita berhentilah. Saya pun jauh ni. Baik. Banyak ulama' yang memperkatakan tentang kelebihan-kelebihan umat akhir zaman. Ada kata 5, ada kata 9, ada kata 10, ada kata belah-belah. Walaupun demikian, kita rangkum, kita ambil lah apa yang lebih baik untuk kita ketengahkan, untuk kita kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan malam ini.
Antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman ialah kerana nombor satu, memang kita dilahirkan di zaman ini. Kita dilahirkan di akhir zaman merujuk kepada selepas kewafatan Nabi. Selepas Nabi dah tinggalkan kita hampir 1400 tahun lebih. Nabi dah tinggalkan kita. Tapi dia tidak tinggalkan kita begitu sahaja. Dengan kudrat, dengan usaha, dengan tenaga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda. Usai saja Rasulullah wafat, kekhalifahan naik. Tak mau legasi dan warisan ini berkubur. Tak mau berhenti dakwah dan jihad ni. Ketika Nabi hidup, lepas Nabi mati, semua sahabat nak pangkat tinggal. Legasi ni kena teruskan. Warisan ni kena teruskan. Maka dilantik sebulat suara di bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Walaupun tempoh Abu Bakar tak lama, cuma 2 tahun saja. Khilafah Ar-Rashidah kan 40 tahun. 2 tahun dia wafat seusia dengan usia Nabi, 63. Bermaksud bila dia hidup 2 tahun lepas Nabi, umur dia lebih muda 2 tahun. Waktu Rasulullah wafat 63, dia 61. Memerintah 2 tahun, wafat 63. Tapi zaman dia juga agak mencabar. Kerana zaman dialah timbulnya golongan yang tak mau bayar zakat. Golongan-golongan yang murtad, Nabi palsu seperti Musailamah, yang akhirnya terjadinya satu peperangan yang disebut Perang Yamamah. Dalam Perang Yamamah inilah yang mengorbankan 70 orang sahabat yang hafiz Quran. Sahabat yang hafal Quran 70 orang tumbang, syahid. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa Perang Uhud. Juga jumlah yang sama, sahabat yang terkorban 70 orang. Tapi yang ni yang hafiz. Bila lihat benda ni lah Sayyidina Abu Bakar jadi gelisah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar menggesa dan menyarankan kepada khalifah supaya mula menuliskan Al-Quran. Takut perang lagi, ramai lagi mati sahabat, hafalan-hafalan Quran hilang dalam dada-dada mereka. Jadi eloklah, aku gesa, aku sarankan, kita tulis dah Quran. Dan penulisan berlaku seawal zaman Abu Bakar. Tapi tak komplit lagi lah. Sampailah beliau meninggal. Naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Ini membuktikan Sayyidina Umar jauh lebih muda dari Rasulullah, jauh lebih muda daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia memerintah 10 tahun dan dia wafat dalam usia yang sama seperti dua sebelum ni, 63. Dah dia memerintah lama 10 tahun, waktu Rasulullah dengan Abu Bakar dia baru 50-an. Tapi zamannya zaman antara yang terbaik. Sebab zaman pertama, zaman beliau lah diletakkan tarikh, perletakkan tahun hijrah. Zaman dia sudah mula diadakan pos. Kalau dulu siapa nak hantar utusan, nak hantar barang, nak hantar surat, dia akan upah mana-mana secara umum. Siapa? Dia ada orang-orang upahan, penunggang-penunggang kuda yang cekap, pantas dan laju akan ambil upah. Hantar surat ni pada orang ni dah masa 3 hari. Okey, aku sanggup. Bayaran sekian-sekian. Deal. Okey. Tapi kali ni dia buat secara sistematik tersusun, dia buat sistem pos. Dah ada dah penunggang-penunggang kuda yang digajikan untuk tugas hantar barang. Ha, kalau kita macam hari ni, JEDEC lah. Ataupun FEDEC ke apa satu lagi. Ha, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dulu tu kita boleh ambil siapa-siapa. Walaupun ada sistem ni, orang lain nak guna hak individu perseorangan, tak jadi masalah. Bukan kata jadi salah dah. Cuma kali ni kita boleh terus pergi kepada sistem ni. Okey, aku nak hantar surat ni ke, barang ni ke, utusan ni, kamu hantar dalam masa sekian-sekian, bayaran sekian-sekian. Dan zaman dia juga sudah ada perluasan armada. Kalau dulu kita pergi jalan darat, maka usaha awal yang dibuat oleh Sayyidina Umar mula membina armada-armada laut. Kapal-kapal dibina dah. Kalau kita nak pergi lah ni, untuk pergi ke pembukaan atau penjelajahan dunia tanah baru, kita akan pergi kok laut. Mana tak boleh seberang kok darat, dan penjelajahan melalui jalan darat. Mati dia. Tapi inilah pintu fitnah. Sebab Umar tu pemegang pintu fitnah.
Hadis daripada Huzaifah. Huzaifah tahu kan? Huzaifah tahu tentang Sayyidina Umar. Kan Rasulullah gambarkan fitnah tu seperti berada dalam sebuah bilik. Fitnah tu duduk dalam satu bilik, bilik tu ada satu pintu. Berebut ni, gedegung-gedegang, nak keluar lah semua ni. Tapi sebab ada pintu ni, fitnah tu tak boleh keluar. Jadi Umar bertanyakan Huzaifah tentang pintu tu. Lalu dia berbicara dalam waktu yang lama, bila Umar dipelawa ke rumah Huzaifah. Huzaifah cerita satu-satu, siapa sebenarnya pintu tu? Pintu tu adalah Umar. Bila Umar tahu pintu tu adalah dia, dia tanya, pintu ni akan terbuka sendiri ke pintu ni akan dipecahkan? Apa jawab Huzaifah? Pintu ni akan dipecahkan. Maksud dipecah, apa dia? Kalau terbuka sendiri, wafat secara biasa. Kalau dipecahkan, dia mati, terbunuh. Umar biasa ke terbunuh? Terbunuh. Siapa yang bunuh Sayyidina Umar? Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah? Orang Parsi. Orang Parsi. Hari ini dalam perayaan tertentu orang-orang Syiah di Iran, Abu Lu'lu'ah diangkat menjadi adiwira, jadi pendekar, jadi hero kerana berjaya bunuh Sayyidina Umar. Apa yang jadi jaki dan dendam sangat kerajaan Parsi kepada Sayyidina Umar? Kerana zaman Umar lah kerajaan Parsi tumbang. Yang mendampingi sejarah dakwah dan jihad Nabi, dua kerajaan yang besar dalam sejarah, Rom dan Parsi. Rom dah ditewaskan. Parsi, zaman Rasulullah tak jatuh lagi. Abu Bakar try, tak jatuh lagi. Tapi zaman Umar, jatuh. Diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian dihantar utusan sampai 3 orang menghadap kepada Rustum, panglima perang yang angkuh dan sombong. Hari pertama hantar Rabi' bin Amir, dia tak mau. Hari kedua hantar Huzaifah bin Mihsan, dia tak mau. Hari ketiga hantar Mughirah ibn Syu'bah, perang jadi sungguh. Orang suruh duduk masa Huzaifah, orang suruh pelawa duduk atas tempat yang empuk, dia tak mau. Dia tak mau duduk atas kerusi tu. Dia tengok pengawal di sebelah Rustum pegang lembing dan pegang penyangga tu. Macam Captain America punya tu, tapi bukan macam tu lah, nak abak penyangga tu. Dia minta penyangga tu. Bila kawan tu bagi penyangga, dia duduk sila atas penyangga tu. Nak bersembang dengan Rustum. Cembang punya cembang, makin semangat, makin marah Rustum. Lalu apa jadi? Peperangan berlangsung. Akhirnya kemenangan berada di pihak Islam. Bahkan di sinilah karamah yang Allah tunjukkan pada Sayyidina Umar. Bila dia duduk di Madinah tu, dia bangun kan depan seorang sahabat. Turun ke lembah tu. Sebenarnya Allah bagi nampak keadaan sahabat-sahabat yang berperang. Berperangnya di medan Qadisiyah, dia duduk Madinah. Allah bagi nampak. Sebab satu lagi kejayaan perang tu menggunakan sistem gelombang laut. Sistem gelombang laut diperkenalkan oleh Khalid bin Al-Walid. Apa dia sistem gelombang laut? Pernah tengok tak? EPL, English Premier League. Kan waktu penyokong-penyokong tu, kan dia buat macam bendera berkibar. Dia bangun, dia turun, dia bangun, dia turun. Dia buat sistem tu, dia jadi apa? Orang yang sikit nampak banyak. Contohlah kita kata 10,000 yang buat macam ni. Tapi bila buat macam ni, orang nampak lebih pada 10,000 sistem tu. Yang ni menakutkan dan berjaya mengusir musuh. Akhirnya menang. Tu kehebatan sahabat-sahabat dalam strategi perang. Khalid Al-Walid antara yang terbaik. Walaupun dia tu kaki perang, tapi dia sendiri tak mati dalam medan perang. Dia juga antara sahabat yang lewat masuk Islam. Dulu waktu perang Uhud, dialah yang serang Nabi. Dialah yang dengan gengnya yang bunuh 10 orang yang tersisa atas bukit Uhud. Tapi dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Lewat. Tapi tak apa, jasa dia cukup besar dan banyak. Sehingga digelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang
sentiasa terhunus. Lepas tu mari zaman Osman. Zaman Osman 12 tahun. Osman meninggal lebih kurang 82 atau 83 tahun. Zaman Osman lah zaman lengkapnya pembukuan Al-Quran. Dibuat berapa? 5 biji kan dalam sejarah. Sebab nak jadikan panduan. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Kufah, satu di Basrah, satu di Syam. Kalau satu ni payahlah. Tak? Maksudnya kalau kita letak di Madinah saja, orang Kufah nak mari rujuk jauh ni. Jadi buat 5. Mekah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah. Ini negara-negara hak tengah up. Okey, lepas tu makin banyak lah. Sampai ada hak tulis gaya tu, tulis gaya ni, Baghdadinya, Rosmani, sampai kita hari ni. Nak cakap malasnya orang baca Quran sampai terpaksa buat pen baca sendiri tak? Dia marilah. Dia punya salesman ke sales girl. Abang beli ni. Kalau abang rasa malas, abang tekan je. Suih dekat pen ni, abang letak di huruf tu, dia akan baca sendiri. Nak syekh mana? Syekh Surim ke, syekh Sudah ke, syekh Kohtoni ke, syekh apa, Afasi ke mana-mana. Tak lah, kita sendiri malas nak baca. Tapi sekurang-kurang, ada lagi Quran lah. Rasa juga nak dengar. Tapi yang terbaik, apa dia? Sentiasa mempelajari, tak pernah berhenti. Perbetulkan tajwid, perbetulkan bacaan, perbetulkan makhraj huruf. Cuma yang kita tak mau baca tanpa memahami. Jadilah seperti burung kakak tua. Pernah dengar tak kisah tu tak? Pernah dengar ke tak? Ha? Pernah tak? Ke tak pernah? Dulu ada orang kaya. Dia ni suka jenis binatang-binatang ni. Banyak dah binatang belaan dia. Satu hari dia terlalu kedai burung. Bukan kedai burung Abdul Wahab. Abdul Wahab tu Ustaz Abdul. Dia lalu kedai burung tu. Dia tanya tuan kedai tu, apa burung yang paling special? Jadi tuan kedai tu tunjuklah seekor burung kakak tua yang mana special, dia boleh menganjuk percakapan manusia. Kata, saya Abu, tu aku nak beli. Dia pun belilah burung tu. Bila dia beli burung tu, dia balik, dia sangkut depan garaj kereta dia, depan pintu pagar rumah, dia duduk ajar. Dia duduk ajar apa? Selamat datang. Burung pun, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Dia duduk ajar, selamat datang je. Jadi bila burung ni, dia balik kerja, selamat datang. Dia balik dari mana-mana, selamat datang. Dia happy lah sebab burung ni boleh ajuk percakapan dia. Yang jadi masalahnya, hak mana-mana lalu pun, dia ucap benda sama. Pakcik Din duk jogging pun, selamat datang. Makcik Melah lalu waktu balik beli sayur pun, selamat datang. Orang mari hantar surat khabar pun, selamat datang. Jadi dia pun panggil ahli keluarga dia buat makan-makan. Mari seorang abang selamat datang, adik dia mari selamat datang. Gembira dia. Satu malam, rumah orang kaya dimasuki perompak. Mari perompak pun dia ucap apa? Selamat datang. Selamat datang jugalah. Dia tak kata, "Oi, bangun, ada pencuri." Tak ada. Dia tak ajak benda tu. Selamat datang, tak ada apa. Habis barang dia, esok dahang ni orang pencuri tu suruh kejut. Selamat datang, ambil pisau, sembelih tengkuk. Tak ada nilai, tak ada guna. Kita tak mau kita jadi seperti perkataan kakak tua tadi. Boleh ajuk, boleh baca, boleh sebut, tapi langsung tak memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebut. Jadi kita hari ini sebenarnya kadang-kadang dah melahirkan banyak generasi burung-burung kakak tua. Baca tak berhenti. Hak tuan-tuan duk belajar tajwid, teruskan. Hak tuan-tuan duk belajar mentartilkan Quran, teruskan. Betul makhraj, teruskan. Betul huruf, teruskan. Tapi ini hak lebih jauh yang Allah minta pada kita. Yang Nabi kata, mereka baca Quran dan mereka beriman. Mana mungkin kita nak beriman kalau tak memahami isi kandungan Quran. Jadi nak memahami, kita kena faham. Kita kena belajar. Apa dia tafsiran, apa dia penjelasan, apa dia analisa, apa dia kata ulama, apa dia tuntutan hukum hakam, tuntutan syariat, apa dia penghayatan daripada Quran. Hak tu lebih jauh kita kena buat. Sayang tuan-tuan, kita hari ini dah hidup 40, 50, 60 usia kita.
Apa peranan kita bila berhadapan dengan Quran, terutama ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah? Dua, tuan-tuan, eh? Banyak kali saya sebut ayat qauliyah hak duduk dalam Quran tu, ayat kauniyah hak duduk di luar. Qauliyah kita baca dalam Quran, Allah sebut matahari, Allah sebut bulan, Allah sebut bintang, Allah sebut laut, Allah sebut haiwan, Allah sebut bukit. Tu ayat qauliyah. Jadi kita nak tahu hakikat ayat kauniyah, tak boleh duduk depan Quran. Kita kena tutup Quran, bangun daripada bersila, pi keluar. Tadi kita baca Allah sebut Quran tentang asyams, matahari. Nak cari matahari hak betul, tak boleh duduk depan Quran. Kena keluar rumah, tengok atas. Inilah matahari yang Allah sebut dalam Quran hak aku baca tadi. Inilah laut yang aku baca dalam Quran tadi. Inilah bukit yang aku baca dalam Quran tadi. Inilah bintang yang aku baca dalam Quran. Dia kena ada konteks dan kontekstual. Boleh faham? Okey, pertama, bila kita kata kita umat akhir zaman, kita kena ingat tak akan ada dah umat selepas ini. Kita ni yang terakhir dah. Lahir berapa ramai anak selepas ni pun, mereka dikategorikan umat Muhammad yang berada di akhir zaman, tak akan ada umat seterusnya. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad akan berakhir pada berakhirnya dunia ini yang kita sebut sebagai hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi walaupun demikian, Allah ni lebihkan kita, walaupun kita ni yang terkemudian. Yang mula-mula ialah umat Nabi Adam, kita umat Nabi Muhammad yang terkemudian. Tetapi bila Allah membariskan saf-saf kita di akhirat kelak, yang paling awal akan dihisab umat Adam atau umat Nabi Muhammad. Yang paling awal akan dihisab umat Nabi Muhammad. Walaupun kita paling terkemudian, kalau kira nak ikut queue yang sebenar, kita tak tahu bila ada. Allah, lamanya umat Nabi Adam tak habis lagi ni. Kita nak tunggu umat Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi tu, Allah. Tapi Allah lebihkan kasih sayang pada kita, dia letak kita yang paling awal untuk dihisap berbanding dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain kena tunggu umat Nabi Muhammad dihisap dulu, baru kemudian umat-umat Nabi yang seterusnya. Bahkan Nabi-Nabi yang ada tu masing-masing berlepas diri daripada kaum masing-masing. Mari kaum tu dengan Nabi dia, Nabi tu tak mau ambil tahu, tak mau campur. Tapi Nabi Muhammad je yang duk cari umat dia tak berhenti, yang duk risaukan umat dia tak berhenti, yang duk doakan umat dia tak berhenti. Ada Nabi-Nabi umat dia banyak, beribu-ribu, ada yang beratus-ratus, ada yang berpuluh-puluh. Ada yang Nabi tu langsung tak ada umat. Dia pi ke padang mahsyar, dia duk seret pedang dia. Dia seret pedang dia, umat dia seorang pun tak ada. Nabi apa tu? Nabi sebut dah dia, Nabi Samson. Nabi Samson. Sebab Nabi Samson ni lah datangnya apa dia? Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan nak dengar nak Nabi Samson ni? Anugerah Allah besar tu sebab dia. Sebab Allah lah, tapi ada kena mengena. Nabi Samson, selalunya orang masalih ni dia kaitkan dengan kisah Samson and Delilah tu. Nah, tapi bukan Delilah kumpulan apa tu? Kumpulan apa tu? Anak buah Awi tu. Crystal, kumpulan Crystal tu Delilah lain lah kot. Baik, Samson and Delilah selalu dikaitkan. Tu seorang Nabi ya. Dan dia juga adalah seorang hakim, hakim yang ke-12 Bani Israel. Selepas zaman Nabi Allah Musa wafat dengan Harun dulu, bila Nabi Yusha bin Nun bawa masuk Bani Israel ke bumi Kanaan, dia memerintah. Ni zaman raja yang pertama. Meninggalnya, wafatnya Nabi Yusha, naik siapa? Pembantu dia, Hizqil bin Buza. Meninggal Hizqil bin Buza, naik Khalid bin Yuqanna. Meninggal Khalid bin Yuqanna, habis zaman pemerintahan beraja, dia mari zaman pemerintahan 12 hakim. Hakim yang ke-12 tu ialah Nabi Samson.
Zaman hujung hakim tu, zaman nak jatuh dah pemerintahan tu, banyak korak, banyak buat benda tak betul, maka Allah utuskan nabinya Samuel. Ha, zaman Nabi Samuel ni lah terjadinya pertelingkahan antara Bani Israel dengan bangsa Filistin yang disebut sebagai golongan-golongan yang berbadan dan bertubuh sasa, golongan Goliath, iaitu disebut satu pasukan yang diketuai oleh Jalut. Jalut mari serang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel nak minta bantuan daripada Nabi Samuel, angkat kepada mereka seorang raja, seorang pemimpin. Kita nak lawan Jalut. Maka pilihnya pilih, yang terpilih ialah Tolut. Tapi bila Tolut terpilih pun mereka action. Tolut keturunan Bunyamin. Mereka kalau boleh nak jenis pemimpin ni ialah keturunan apa? Keturunan Yahuza. Kalau Nabi-Nabi keturunan Lewi. Nabi Musa Lewi, Nabi Harun Lewi. Dia pernah Yahuza. Yahuza keturunan pemimpin. Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu keturunan Yahuza. Jadi bila tengok pada hai Bani Israel juga, pada hai Bani Israel, sebab tak Bani Lewi, tak Bani Yahuza, Allah keturunan Bunyamin. Dia anggap keturunan Bunyamin ni lekeh bagi dia. Dalam berat pun terimalah juga. Maka masa itulah Allah datangkan peti tabut Sakinah, kebahagiaan mereka, mereka menang. Di belakang Tolut masa tu, jeneral paling muda ialah Nabi Allah Daud. Waktu tu Nabi Allah umur 19 tahun. Dia yang bunuh Jalut tu guna lastik besar dia tu. Dia ada lastik batu besar. Dengan lastik batu besar kena kepala Jalut, Jalut mati. Jadi bila lepas perang, naik nama Daud, lebih nama Tolut. Jadi pertelingkahan lebih kurang, kahwin apa semua, meninggalnya Tolut, maka naik Nabi Allah Daud. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu pecahlah kerajaan Bani Israel. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Lepas tu hak atas tu diserang oleh kerajaan Assyrian Empire. Hak bawah diserang oleh Raja Bukhtansar, Raja Nebukadnezar. Maka terjadilah diaspora bangsa Bani Israel. Itulah keruntuhan Bani Israel. Buat kali pertama dihancurkan sehancur-hancurnya. 50 tahun kemudian Cyrus the Great daripada Parsi serang Bukhtansar, hantar balik orang-orang Bani Israel, bina balik kali kedua. Mereka bina balik kali kedua, bina balik Haikal Sulaiman. Dan sekali mari Maharaja Nero daripada Mesir. Maharaja Nero daripada Yunani. Mari pula Raja-Raja Mesir serang. Tapi last kali mari siapa? Mari hak Rom lingkup habis. Rom mari lingkup habis. Buat kali yang kedua. Masa itulah yang tinggal cuma satu-satu yang asli masih tertinggal ialah tembok rata, tembok ratapan, Wailing Wall. Ada pada pergi baca buku kecil tu. Itulah yang tinggal. Inilah diaspora ni. Romawi pegang. Dia panggil apa? Dia panggil kerajaan interim, kerajaan sementara. Pusat dia di Byzantium tu. Byzantium Timur. Jadi masa itulah lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Zaman Rom kan? Zaman Herodes. Zaman Konstantin. Zaman Augustus. Apa ni saya malah nak bincang ni pasal apa tiga-tiga tu betul, pasal apa tiga-tiga tu tepat. Kenapa Konstantin? Bukan Konstantin, saya lupa nama satu lagi hak emperor besar betul. Kenapa Herodes dan kenapa Augustus? Hak betul-betul Nabi Isa lahir, memang hak memegang teraju di Byzantium memang dia ni. Tapi hak jaga kawasan kawasan Palestin ialah Maharaja Herodes. Bila Nabi Isa dibawa lari oleh mak dia ke Mesir selama 10 tahun, dia balik tu Herodes dah mampus. Herodes meninggal, dilantik hak baru Augustus. Jadi sebenarnya dia hidup tiga-tiga. Jadi jangan buat pening . Jadi sebenarnya Nabi Isa hidup zaman siapa? Hidup zaman hak kita kata ketua emperor tu ke? Herodes pun dia juga, Augustus dia juga. Mana mungkin seorang hidup pada tiga tu? Sebenarnya tu keadaan dia. Seorang tu emperor besar Byzantium, memanglah Nabi Isa ada, dia hidup zaman emperor ni. Tapi hak didi Palestin tu Herodes. Dia punya raja yang memerintah, dia hidup juga. Tapi bila dia pi lari dengan mak dia ke Mesir cari perlindungan, hak ni mati. Lepas tu naik Augustus, dia pun balik-balik. Boleh faham? Jadi tiga-tiga tu semuanya sehidup sezaman dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tu sejarah, tak faham sejarah dia jadi pening.
Okey, yang pertama. Yang kedua, Allah bagi kelebihan umat ni ialah pahala ganjaran yang berlipat kali ganda. Sebab kita usia yang pendek, umur yang pendek, tak panjang. Orang dulu umur ribu-ribu. Orang dulu umur ratus-ratus. Dia hidup 700, 800. Kalau dia orang baik, Allah. Tapi dulu satu baik, Allah balas satu pahala. Satu jahat, satu jahat. Jadi tak apalah dia hidup ratus-ratus. Kita hari ni dah lah hidup 50 tahun, 40 tahun. Kalau nak banding satu baik kita selama 40 tahun, 40 dia ada. Kalau orang tu 700, 700. Jadi sebab kependekkan umur umat ni, satu baik yang kita buat Allah ganjari dengan 10. Buat satu dosa bukan 10, tapi satu juga. Kalau niat nak buat baik, niat tu tak buat lagi, ni bukan niat tu tak buat, niat dah tapi tak terlaksana kebaikan hak diniatkan pun dapat pahala. Tapi niat nak buat jahat, selagi tak terlaksana jahat tu, Allah tak kira. Payah tu nak cari tu. Pahala yang berlipat ganda. Antara yang lain, yang ketiga ialah syafaat Nabi. Sebab kita hidup umat akhir zaman, maka kita mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Nak dapat syafaat Nabi, kena memperbanyakkan amalan selawat. Sebab tu ulama kata, kalau kita sayang Allah, perbanyakkan la ilaha illallah. Kalau kita sayang Nabi, perbanyakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita sayang diri kita, perbanyakkan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syafaat Nabi yang kita harap. Sejahat-jahat kita pun harap syafaat Nabi. Banyak buat dosa pun bila kenangkan dan ingat kita umat Nabi, memang kita harap syafaat Nabi. Dan lebih-lebih lagi Nabi dikurniakan syafaat al-uzma. Bila perbahasan dalam kitab tauhid tentang syafaat Nabi, sekurang-kurang ada 5 jenis syafaat yang Nabi boleh syafaatkan pada umat dia. Okey, jenis syafaat yang pertama ni, Nabi boleh tolong bagi syafaat untuk memberatkan amal timbangan seseorang. Okey, contohlah kita bayangkan seseorang tu pi diadili oleh Allah yang dosa dia 51, pahala dia 49. Kalau kira tengok pada timbangan ni, patut masuk 51 dosa, 49 pahala. Patut masuk neraka. Tapi dengan syafaat Nabi, Nabi bagi syafaat, memberatkan. Maksudnya, jadi hak 49 ni jadi berat pada hak 51. Jadi dia dapat dimasukkan ke dalam syurga tanpa masuk neraka. Satu jenis dia. Yang kedua, orang ni memang berat banyak lah kita kata. Maksudnya 60 jahat, 40 baik. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Tapi Nabi bagi syafaat, dia daripada neraka tadi, sebab dia sikit lah, balance dia 60-40, dia boleh dikeluarkan daripada neraka dan diletakkan di dalam syurga. Masuk, kena masuk neraka dulu, tapi sebab 60-40. Jadi masuk neraka, duduk dengan habis kicau, habis cuci, habis hak mana dosa dia, boleh masuk dalam syurga. Yang ketiga, hak ni Nabi boleh syafaatkan masuk syurga tanpa hisap. Ada golongan-golongan tertentu dengan syafaat Nabi, dia pun boleh masuk syurga tanpa hisap. Itu yang ketiga. Yang pertama, boleh memberatkan timbangan tanpa masuk dalam neraka. Hak ni masuk dalam neraka, boleh dikeluarkan balik. Lepas tu yang ketiga, masuk syurga tanpa hisap. Yang keempat, Nabi boleh, siapa yang dah masuk syurga dengan tingkatan mungkin hak bawah, Nabi boleh up, naik kepada grade yang lebih tinggi. Mungkin kita kata syurga An-Na'im, naik kepada syurga Firdaus. Syurga hak rendah, naik kepada syurga Ma'wa. Masuk dah syurga, tapi tingkatan dia tu boleh di-upgrade dengan syafaat Nabi. Dan begitu juga syurga, begitu juga neraka. Kira dia ni hak tahap neraka nombor 6. Tapi mungkin banyak selawat ke banyak apa, Nabi boleh peringankan jadi neraka nombor 2 ke neraka nombor 1.
Neraka tetap neraka, tapi dia punya hukuman tu, daripada nombor 6 naik nombor 4 ke, daripada nombor 3 naik nombor 1. Apa pun kita ingat, siapa yang meninggal dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah dengan seikhlas-ikhlas dan seyakin-yakinnya, mudah-mudahan Allah mewafatkan dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab bab mati ni kita tak tahu. Bila kita tak tahu, jam tak tahu, hari tak tahu, bulan tak tahu, tahun tak tahu, bentuk kematian yang nak menimpa kita pun kita tak tahu. Mati biasa atas katil ke, mati tertidur ke, mati terbersin ke, mati tercekik makanan ke, mati jatuh gaung ke, mati kena langgar ke, mati accident ke, kita tak tahu. Tapi kita harapkan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dapat melafazkan kalimah syahadah buat kali yang terakhir sebelum ruh berpisah daripada jasad. Dan kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah dengan memperbanyakkan amalan selawat. Yang keempat, kelebihan umat ni Allah menangguh dan menundakan hukuman. Kalau dulu, umat-umat Nabi dulu buat hal terus dihukum. Sembah berhala zaman Nabi Nuh, mari terus. Banjir besar, lingkup habis. Zaman Nabi Hud, mementingkan duniawi, material, mengabaikan akhirat, tak percaya ni hari akhirat, mari hukuman. Mari apa? Petir, mari guruh, mari ribut pasir, menenggelamkan mereka. Zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Saleh ni apa berlaku? Mereka ikut peninggalan nenek moyang dari sudut kebudayaan, dari sudut adab, dari sudut tata cara dan ritual dalam keagamaan. Mereka lawan Nabi, tak percaya Nabi, mencabar mukjizat Nabi, bahkan mencabar Tuhan. Wahai Saleh, bila azab Tuhan kamu nak turun ni? Wa'mai, cepat sikit, cabar dah tu. Akhir sekali, mai sungguh gempa bumi, lingkup habis. Mari pula zaman Nabi Lut, dia buat perangai tak elok pula. Allah balik dari atas ke bawah, bawah naik ke atas, jadi sekarang laut mati, berada di Jordan. Zaman Nabi Syu'aib, Ashabul Madian, geng-geng Madian, dia suka tipu dalam timbangan, tipu dalam bidang ekonomi, tahan orang tengah jalan, buat kacau tengah jalan, ala-ala gangsterism, rampas barang orang, ambil barang orang. Ashabul Aikah, ada lagi. Biasa tiga kali iklan ni cerita nak habis kan. B ni Indon bunyi B. BJE 9553. Halang perjalanan, sila alihkan, terima kasih. Jenis kereta tak disebutkan di sini, cuma pelik je. BJE 9553. Ha, ambil perhatian tuan kepada kenderaannya. Terima kasih. Baik. Umat ni Nabi pernah berdoa untuknya supaya Allah tunda dan tangguhkan hukuman. Kalau bayangkan permintaan dan doa Nabi pada Allah ni tak ditunda dan tak ditangguhkan, agak-agak berapa kerat je yang dapat hidup hari ni. Kita tengok sebab dihukum umat Nabi Allah Nuh kerana sembah berhala. Berhala zaman Nabi Nuh ada 5 je. Berhala zaman kita? Tak, agak-agak. Boleh bilang tak? Tak mampu nak bilang. Malaysia saja pun tak larat. Apatah lagi seluruh dunia. Kalau dengan berhala hak banyak ni, Allah mari banjir besar sekali lagi, berapa orang je selamat? Tinggallah sikit, kita kata. Lepas tu, kita ambil kecenderungan umat Nabi Hud. Tak percaya hari akhirat. Tak ada. Hidup mati ya, mati. Tak ada pembalasan, tak ada bangkit balik, tak ada titian sirat, tak ada timbangan, tak ada azab kubur, nikmat kubur, tak ada. Mementingkan keduniaan, bina bangunan pencakar langit. Allah hukum. Hari ini ada tak jenis sifat macam ni? Ada. Kena pula tu, tinggal lagi sikit. Umat Nabi Soleh lawan Nabi. Tak percaya Nabi. Tak ada Nabi-Nabi ni. Tak ada Allah utus orang tu, orang ni. Mana ada mukjizat-mukjizat benda pelik ni, belah bulan lah, naik buruk lah, tak boleh nak terima akal, tak rasional langsung lah, tak ada saintifik langsung lah benda-benda macam ni. Hukum hak ni tinggal lagi sikit.
Mari zaman umat Nabi Allah Ibrahim sembah dewa, sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari, sembah berhala lagi. Kalau ada lagi hak ni, tinggal sikit lagi. Mari zaman Nabi Lut, dia buat LGBT pula. Nasib baik Allah tak hukum. Kalau Allah terbalikkan tu, banyak lagi pula dah. Apa dia panggil? Allah, dia panggil apa tu? Atas laut mati kan? Agak-agak berapa laut mati lagi akan terhasil dengan perbuatan LGBT hari ini. Kalau kita ambil perkiraan, lagi tinggal sikit. Lepas tu umat Nabi Syu'aib tipu timbangan, tipu ekonomi, belambak, menipu dah. Tinggal lagi sikit. Mari pula umat tu, umat ni, umat tu mengaku Nabi Isa Tuhan, tu anak Tuhan, ni anak Tuhan, nak tu Tuhan tu, hak ni Tuhan tu, lagi sikit. Mari zaman Nabi Muhammad, hak minum araknya, hak berhalanya, hak berjudinya, hak kubur anak hidup-hidupnya, hak buang anak apa ni, lagi tinggal sikit. Agak-agak dalam hak sikit tu kita ada ke tak? Kita bimbang hak tinggal sikit tu langsung kita tak ada. Takut dah terjebak dengan hak sepatutnya dihukum lebih awal. Tapi sayangnya Allah simpan taubat untuk kita. Mati biarlah, tu ilmu Allah, hakikat diketahui oleh Allah. Tapi kehidupan yang Allah bagi ni 40 ke 50, 60 kembali pada dia. Allah nak suruh bertaubat. Dah tersasar, baliklah. Dah tersesat, carilah jalan pulang. Sayangnya Allah pada kita, dia tak hukum. Sebab tu kalau kita tengok apa yang berlaku pada Nabi Adam dulu dah. Nabi Adam dulu, dia kata dia buat satu dosa je, Allah dah turunkan dia daripada syurga ke bumi. Berkemungkinan anak Adam hanya dengan satu pahala Allah boleh letak dia daripada bumi ke syurga. Aku dulu bila buat dosa dengan isteri, terus Allah lucutkan pakaian. Satu je dosa, tercabut pakaian. Umat Muhammad hari ni beribu dosa, berjuta dosa, tak tercabut pakaian. Kalau tercabut lagi mana agak-agak tuan-tuan? Baru berjalan, sangka buruk. Oh, teruk dia tu, pak tercabut baju. Ah, letih. Maki makcik nasi lemak tu sekejap, pak tercabut seluar. Agak-agak tinggal spender saja, nak maki lagi tak? Tak ada dah. Kalau jenis tercabut lagu tu, maksudnya orang kan jadi beringat. Pasal apa tercabut baju ni? Dosa apa aku buat tadi ni? Pasal apa tercabut seluar ni? Dosa apa aku buat tadi? Orang jadi terfikir. Orang tak mau buat. Bila sekali buat dosa, Allah letak jauh. Seorang di sini, seorang di sini. Tapi manusia hari-hari buat dosa, malam-malam ni mana? Tidur sebelah bini dia tu. Buat dosa pun tidur dengan bini malang karang. Buat jahat pun tipu orang pun tidur dengan bini sebelah malang karang. Tapi Nabi Adam sekali je, seorang di sana, seorang di sini. Tapi aku buat dosa, Allah terima di mana? Allah terima di mana taubat aku tu? Di Mekah. Manusia dia buat di mana pun, dia minta ampun, Allah terima di bumi mana pun. Kalau di masjid ni, nak kata takdir Allah terima, Allah akan terima. Di luar masjid ni, Allah akan terima. Di bumi tu, Allah akan terima. Di mana-mana. Tu hebatnya umat Nabi Muhammad, yang mana nabi-nabi umat-umat sebelum ni teringin nak jadi termasuk di dalam komposisi umat terakhir, umat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ialah malam Lailatul Qadar. Umat sebelum ni tak diberikan kerana mereka umur panjang. Nabi ada cerita pasal Nabi Samson, itulah asal ceritanya malam Lailatul Qadar ni. Nabi cerita menerusi hadis, ada seorang Nabi yang suka berperang dan berjihad. Dia berperang, dia berjihad, tak berhenti. Dan dia mempunyai kekuatan dia pada rambut dia yang panjang. Di situ kekuatan dia. Jadi pendek cerita, hadis tu kita campur dengan apa? Kalau Israiliyat daripada Taurat dengan Injil ni, last sekali ada seorang perempuan tu tak? Diupah, tahu dah kekuatan dia di sini, dia diikat, kemudian rambut dia dipotong. Bila rambut dia dipotong, dia dah tak ada kekuatan asal dia. Maka mata dia dibutakan, dia ditangkap. Lepas itulah dia macam berjanjilah, kita kata bernazar, kalau Allah kembalikan penglihatan dia dan kekuatan dia, dia akan berjihad selama 1000 bulan, tak berhenti.
Lalu Allah bagi balik kekuatan tu, Allah bagi balik penglihatan dia, bagi kuat balik, dan dia boleh mengalahkan musuh-musuh dia, dan dia berjihad 1000 bulan tak berhenti. Jadi bila dengar cerita macam ni, sahabat pun kata, Allah alangkah bahagianya, umur dia panjang, umur dia lama. Kita Allah bagi 50 tahun, 60 tahun, dia 1000 tahun boleh berjihad. Kalaulah kita boleh macam dia. Ha, bila sahabat minta itulah datangnya Jibril mengkhabarkan tentang malam Lailatul Qadar. Beribadat di dalamnya seperti beribadat 1000 bulan kerana kependekkan umur umat ini. Nah, tu kata kita cerita tadi ada keterkaitan dengan kisah Nabi Allah Samson tadi. Seorang Nabi di akhirat kelak yang dia pi ke mahsyar tu erek pedang, tak ada seorang pun umat di belakang dia. Dia tak ada umat. Nabi ya, bukan Rasul. Baik. Bila sebut hal-hal ni, kita tengok lagi. Allah bagi umat kita lemah. Tak kuat macam umat-umat dulu. Sebab tu nak bagi apa bila lemah? Tak mau kita jadi sombong. Macam kaum Ad. Nabi Hud tu, kaum dia lebih hebat dan lebih besar daripada umat Nabi Nuh. Sepatutnya daripada besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi Nuh tu mendahului Nabi Hud. Tapi umat Nabi Hud lagi besar. Lagi besar. Sebab tu mereka boleh bina bangunan-bangunan yang besar, hebat-hebat, tinggi-tinggi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah kamu memerhatikan apa yang diperlakukan oleh Allah terhadap kaum 'Ad, iramazatil 'imad? Iram tu nama bandar mereka. Nama kota mereka Iram. Til 'imad dipenuhi dengan tiang-tiang hebat. Allati lam yukhlaq mislahu, yang mana sebelum ni kamu tak akan pernah dapat lihat, dapat tengok pembangunan seumpama ni. Zaman tu je hebat, tapi apakah hukuman mereka kena juga sebab keingkaran tadi, durhaka mereka kepada Allah dan menafikan adanya hari akhirat, hari pembalasan ataupun hari kemudian. Jadi kita bagi lemah nak suruh kita ni tak sombong. Hak besar pada kita, hak kuat pada kita, hak sasa pada kita, hak perkasa pada kita pun buat dosa, Allah hukum. Apatah lagi kita hak lemah, jangan sombong dengan Allah. Kita ni diberi apa? Diberi tubuh yang kecil berbanding umat dulu tubuh yang besar-besar, untuk beri keringanan pada pengurusan dan pentadbiran kehidupan kita. Tubuh kita yang kecil cukuplah kain 5 meter. Saya hak kurus 3 meter. Agak-agak kalau masih mengekalkan body umat Nabi Hud, berapa meter nak kena kerat kain? 10? Tak cukup. Mungkin 20 meter. Dan jekel-jekel ataupun kedai-kedai kain tu tak boleh kecil macam hari ni, tak muat nak masuk. Kalau mungkin hari ni setinggi bangunan jekel, sama tinggi dengan sama tinggi dengan kita dah. Dah. Oh, bangunan Jekyll. Makan minum kita, ayam paling tinggi pun boleh makan seekor ayam 2 orang dah. Hebatlah tu. Kalau agak-agak sebesar umat Nabi Hud dengan besar kecil ayam hari ni, berapa ekor nak kena sekali makan? Saya ingat ayam tu macam apa? Macam kacang. Ha, kalau Kelantan dia panggil kacang putih, sini panggil apa? Inilah kacang-kacang biasa ni. Kacang kuning ke kacang kuda. Mungkin makan ayam seekor tu macam kacang kuda. Kak, dekat. Agak-agak berapa ekor? Agak-agak berapa ekor ayam dengan body umat Nabi Hud? Pakaian, makanan, minuman. Kita hak ni tak habis seorang. Agak-agak body Nabi Hud, body umat Nabi Hud, berapa ratus liter nak kena habis? Berapa ratus galen air nak kena minum? Tapi Allah bagi kita jadi kecil-kecil-kecil-kecil untuk memudahkan pengurusan dan pentadbiran hidup. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Tempat tinggal hari ni tak berapa besar pun, 400 ribu, 500 ribu. Agak-agak nak duduk sebesar umat Nabi Hud, berapa motor juta nak kena habis? Dengan harga hari ni. Berapa rumah kamu? Rumah aku tu 13 trilion. Pasal apa? Pasal aku ni besar body sama macam umat Nabi Hud. Punyalah besar rumah tu. Lebih besar daripada stadium contoh.
Maksudnya Allah bagi tu ringan atau cantik. Antara lain Allah bagi umur yang pendek, 60, 70, walaupun merasa tak cukup, tak puas lagi nak hidup, itulah. Sebab dalam hadis Nabi disebut tak akan lebih daripada 100 tahun kan. Mungkin ada 102, 115 tu nadir. Tapi rata-rata bawah. Tambah-tambahan pula Nabi sebut akhir zaman ni penyakit macam-macam. Mati pun secara mengejut. Sihat Pak Cik Din tadi baru jumpa, meninggal. Dulu nak dengar penyakit pelik-pelik payah. Ni, tanya hak duduk depan-depan kita ni, tahun 60-an, 70-an, Pak Cik Din kencing manis. Oh, terkejut besar kencing manis zaman tu. Nak cakap orang kena kencing manis tu payah. Darah tinggi, Allah. Kanser lagi lah. Mungkin dalam beribu orang tu, oh, kena kanser, kesian dia. Tapi hari ni kalau cakap kena kencing manis, relax. Sebab semua orang kena. Darah tinggi, relax. Diabetes, relax. Perut borong, biasa. Sebab dulu orang kerja ladang, orang kerja kebun. Tak, dia kurus, dia bertenaga, dia cergah. Lah ni nak tahu cergah tak cergah, sebab hak kita makan tu tak cergah. Dulu hak kita makan tu 10 orang kena kejar. Ayam hak kita nak makan tu 10 orang kena kejar. Cergahnya kita, cergahnya ayam. Kita makan pun jadi cergah macam ayam. Ayam hak kita hari ni beresin pun meninggal. Mampu dah. Lepas tu anak kita dengan kita duk makan ayam tu. Lepas tu duk jadi aku tu suka tidur, suka duduk dengan kain selimut, jadi lembek macam ayam. Sebab kita dah makan ayam jenis tu. Sebab tu bila kita tengok di Afrika tak? Orang Afrika ni kalau dia masuk Islam, dia jaga sungguh-sungguh, dia hebat, tangkas. Kita hari ni tangkas kita tangkap ayam. Orang Afrika kejar apa? Kejar harimau, kejak gajah, kejak tu, kejak ni, sesuai dengan tempat dia. Dia jadi hebat, dia jadi perkasa. Kita setakat kejak ayam, lepas tu kena kejak dekat anjing pun lari dah. Baik, pendek umur untuk apa? Kerana untuk menyingkatkan, memendekkan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Dah kalau jenis hak geng buat dosa, antara buat dosa 40 tahun mati dengan dosa hak 800 tahun hidup, kalau boleh nak mana? Ha, nak 40 tahun lah. Sebab kita hidup 40 tahun, buat dosa 40 tahun je dosa. Tapi hak Nuh, hak 800 tahun hak buat dosa, 800 tahun lawan Nabi, 900 tahun lawan Rasul, mati ke dunia. Lagi banyak. Allah bagi pendek, nak suruh singkat. Satu lagi, nak suruh duduk dalam kubur tak lama. Sebab kita umat akhir zaman duduk dalam kubur, lepas tu akhirat. Umat Nabi Adam duduk dalam kubur, kena tunggu Nabi Nuh, kena tunggu umat ni, kena tunggu ni, 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 tak tahu bila nak kiamat ni. Kita lepas kita tak ada lah. Maksudnya jangka hayat kita dalam alam barzah, alam kubur pun singkat, pendek berbanding dengan umat-umat sebelum ni. Jadi bangga tak tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad? Kena cakap bangga. Bangga tak? Bangga tak? Terbaik dari dadang. Baik, kita kena bangga betul. Siapa lagi nak bangga? Siapa lagi nak bangkit? Siapa lagi nak angkat agama ni kalau bukan kita? Hari ni kalau agama terguris, agama tercalar, agama terluka, agama menangis, siapa lagi tuan-tuan kalau bukan tuan-tuan? Kalau semua buat senyap, masing-masing nak jaga kedudukan, masing-masing nak jaga pangkat, masing-masing nak jaga hal peribadi, Islam ini tidak akan naik kecuali dengan kesatuan dan perpaduan. Sebab tu antara kes terhadap orang Islam yang orang Yahudi paling tak suka ialah dua benda. Salam dan juga lafaz amin. Kerana dengan salam, apa jadi? Hubungan persahabatan makin erat, hubungan persaudaraan makin erat, hubungan silaturahim makin erat. Tapi Nabi juga menyebut tentang salam di akhir zaman. Manusia hanya akan memberi salam kepada yang mereka kenal saja. Hak tak kenal walaupun Islam, mereka tak bagi salam. Nabi bagi dah clue dan point tu. Jadi tinggalkan amalan lama, sesiapa pun orang Islam bagi salam.
baik kita kenal atau kita tak kenal. Orang nak jawab ke tak jawab tu nombor dua, tu soal depa. Yang penting kita dah tunaikan sunnah menyebarkan salam sesama Islam. Amin. Kenapa takut sangat dengan amin? Amin terkait seperti yang disebut oleh pengerusi tadi, solat berjamaah, solat perdana. Kerana amin-amin itu ada pada solat jemaah. Tak ada solat jemaah, tak ada amin di belakang imam. Mereka takut pada amin-amin tuan-tuan yang dilakukan oleh kesatuan dan perpaduan umat Islam atas saf-saf solat jemaah. Apa amin sangat yang mereka takut? Tuan-tuan perlu ingat, sebelum amin tu imam baca apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari-hari kita duk kutuk depa. Jangan jadikan kami ini golongan yang dimurkakan Allah seperti Yahudi. Jangan jadikan golongan yang disesatkan seperti Nasrani. Kita pun ramai-ramai amin. Hari-hari kita nak sebut Allah murka tentang Yahudi, Allah sesatkan tentang Nasrani. Jadi cara yang terbaik, kurangkan amin tersebut. Daripada hak penuh masjid macam ni, biar tinggal separuh. Daripada hak separuh, biar tinggal tiga saf aminnya. Daripada hak tiga saf, tinggal dua tiga orang belakang Tok Imam. Daripada hak dua tiga orang, biar tinggal Tok Imam dengan Tok Siak. Gerun dengan amin-amin ni. Selama mana masjid kita boleh jaga status macam di depan saya macam ni, amin-amin kita akan sentiasa kedengaran. Dan Allah dengar amin-amin ni. Tapi dah kalau kita mari berjemaah pun payah, apatah lagi solat pun acuh tak acuh. Tahu tak solat acuh tak acuh? Subuh semayang, zuhur semayang, asar tak semayang, maghrib semayang, isyak tak semayang. Dia yang orang munafik payah nak semayang ni dua. Satu, satu apa orang munafik payah nak semayang? Subuh dengan isyak ke asar dengan isyak? Asar dengan, asar dengan isyak. Isyak ni ke arah tengah malam lah. Orang jenis munafik payah lah. Dia asyik nak tidur awal ke, dia nak pergi sana ke, nak pergi sini ke. Maghrib mudah, dia baru balik kerja. Antara hak buat dengan tak buat je lah. Hak buat tu dia akan semayang lah awal lagi. Tapi bila dah tengok cerita tu, cerita ni, drama tu, drama ni, bila dah sampai 10.30 pukul 11, dia jadi malas. Tengok cerita rajin, semayang malas. Berjalan rajin, piknik rajin, melancong rajin, semayang malas. Apa pun, malas ke rajin, jangan sesekali caci orang, tohmah orang, hina orang, maki orang, persalahkan orang. Apa yang kita nak, kita buat macam Rasulullah. Jangan sebut kesalahan, jangan cari kesalahan, tetapi pi ajak dia supaya semayang. Ajak dia supaya semayang. Ajak dia kalau dia tak pandai semayang, ajak dia ke masjid. Kita duk tuduh, kita duk caci, tak selesai masalah. Apa hang tak semayang duk maki orang tu? Dia tak akan selesai, malah menjauhkan dia. Terbaik tunjukkan kebaikan, dakwahkan dia, panggil dia, ajak dia main masjid, kita semayang jemaah sama-sama, kita dapat pahala sama-sama. Sifat orang beriman dengan orang beriman yang lain ialah las. Sebab dia suruh berhenti pukul 10. Ni 10-2 minit saya habis. Sifat orang mukmin dengan orang lain, dia jadi wali. Bila sebut wali, dia sama-sama jaga. Hari ni kalau kita gembira, kita nak juga saudara kita gembira. Kalau kita happy, kita nak orang lain happy. Kalau kita bahagia, kita nak ni bahagia. Kalau kita senang, kita nak saudara kita senang. Kalau kita kaya, kita nak saudara kita kaya. Kalau kita beriman, kita nak orang lain beriman. Kalau kita sayang Nabi, kita nak orang lain sayang Nabi. Dan kalau orang lain ditimpa kesusahan, musibah dan ujian, kita juga rasa susah, kita juga rasa galak. Kesiannya, sedihnya, gelisahnya, bagi bantuan pada mereka. Itu sifat orang beriman. Dia nak benda yang Allah anugerah dan nikmat pada dia juga dirasai oleh saudara dia. Dia tak mau dia kaya, saudara dia miskin. Dia senang, saudara dia susah. Dia cerdik, saudara dia bodoh. Itu bukan. Tapi dia nak sama-sama agar nikmat ni dapat dirasai.
Jadi kalau betul-betul Islam ditegakkan, Islam dijalankan, memang nikmat ni akan dapat. Memang nikmat ni akan dapat dan nikmat ni kita boleh rasa. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah, zaman terbaik. Tiga kurun yang awal. Tapi lepas tu, masing-masing lah. Dan kita pun faham. Rasulullah sebut, akan berpecah umatku sampai berapa? 73. Satu je yang benar, 72 tersesat, terseleweng. Jadi hari ni bila sebut macam ni, masing-masing nak up, nak mendakwa, dialah yang paling betul. Grup tu pun aku paling betul, orang lain salah. Aliran ni pun aku paling tepat, orang ni tak tepat. Aliran ni pun aku hak bagus, hak ni tak bagus. Hak ni pun aku hak hebat, hak ni tak hebat. Masing-masing nak mendakwa dakwi. Tapi kita tahu kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa pun ingat, follow Quran, follow sunnah, selama-lamanya anda tak akan sesat. Jadi kembalilah kepada keduanya. Ingat pesanan ni bukan untuk tuan-tuan secara umum, first tu untuk diri saya yang bercakap, seterusnya kepada saudara-saudara yang berada di hadapan saya, baik muslimin maupun muslimat. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang serba tak kena, datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassik Allahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله Thank you.